Place this. Yes. Hi, Elijah. How are you? Good? Very good. All right, the rest, can you guys open your camera, please? Okay. All right, if you can't open your camera, please. Let me know in the chat below why. Okay. I want to see y'all faces. All right. Thank you, Idia, for opening your camera. Thank you, Linga, for opening your camera. All right. Thank you, Shalomita. Hi, Caitlin. All right, I'm so excited to see, see your faces. Oh my gosh. <laughs> okay, so how are you guys? Good? Give me a thumbs up if you're good. Good, good, good. Cool, 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 cool. Okay, that's nice. That's nice. That's nice. All right, awesome. Okay, so today we're gonna be continuing, okay, on our reading too. Oh no, Miss Duna, so boring. No, it's not boring, guys. It's important for your life okay you need to learn english all right that's it okay so shall, if you're ready to learn give me a thumbs up please yes okay thank you jonathan you're the first one <laughs> all right so we're gonna have a little bit of a game after this yeah it's okay um so i i prepared a game but it's more like a game that will enforce you to learn that will make you learn and make you remember what we have learned today so you will know what we're going to play later on but for now let's just let's just start okay so i'm going to share screen and present yes all right if you guys can see the screen right in front of you give me a thumbs up please Awesome, awesome sauce. Okay, cool. So, welcome to Unit One, Reading Two, people. Okay, Reading Two. And I'm pretty excited for this one because it seems like it's very awesome, especially the academic words are very nice to learn. Okay, let's start. Okay, so let's start with the academic words, shall we? Oh no, Miss Duna, it's early in the morning and you're already giving us words. Oh no, guys i'm with you okay i'll help you all right so there's four words here number one is consume number two is environment number three is interact number four is survive now give me a thumbs up if you have your books already with you all right um wait let me see i'm pretty sure okay yeah if you have your book can you please turn to page I totally I totally forgot you guys have books already. Okay, you guys can go to page 6, please. Yeah, page 6. All right. If you're already at page 6, give me a thumbs up. Awesome. Awesome, awesome, awesome. All right. So, now let's continue. Okay. So, as you can see, there are four academic words there. So, consume, environment, interact, and survive. Okay? Now. Oh wait, no. That's reading one. Sorry. All right, guys. Turn to turn to page 20. Sorry. <laughs> you guys did this already. You guys did the other one already reading one so can you please turn to turn to page 20 please if you're already at page 20 give me a thumbs up i'm so sorry okay <laughs> awesome awesome all right let's continue all right so there are four words there consume environment interact and survive okay i'm pretty sure most of you know what these words mean so consume let's talk about that consume so consume means to eat or use something right and if you see the the example sentence there cows consume tons of grass each year who can give me another example example sentence using the word consume give me a thumbs up if you can give me a sentence using the word consume Let's see. Ready to pick? Ooh. Okay. I consumed three pills of medicine yesterday. Yes. Good job, Alicia or Lorraine. I'm just curious. What pills? <laughs> is it? Are you currently sick, or is this just like a? Or is this not? Wow. Three pills of medicine yesterday. Vegan only. Consumed. Vegan only. Ah. Yeah. Vegan only. Oh, I just made it up. Okay. Okay, Alicia. <laughs> Okay, um, vegan only consume vegetables. Hmm. Very good. Very, 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 very good. Okay, now next, on to the next word, which is environment. Okay, environment means the world of land, sea, and air that we live in. Okay, who wants to give me a simpler definition of environment? Let's go with Alicia. Alicia, what do you think? Can you give me a simpler definition of environment? Our surroundings. Yes, very good. Our surroundings. Yeah, it surrounds us right in here, right now. That's environment. Okay. All right. So the example sentence that they use in the book is: Trees, air, soil, and water are parts of the natural environment. Okay. Now, who can give me another example sentence using the word environment? Anyone? Okay, the environment around me is quiet. Oh wait. It's clean. Okay, the environment around me is clean. Very good. Yes, that would be a very that's a very good example there. Any other? Who can give me another example sentence of environment? All right, so let's move on. Interact, interact, have an effect on each other. Okay, uh, have an effect on each other. Who can give me a simpler definition of interact? There's another way to describe what interact means, or there's another way to define what interact means. Who can give me another definition for interact? A simpler definition fair, Keisha? Talking to someone? Yeah. Communication between two people or more people? Yes, very good. Yes, very good. Very, very, very good. Okay, so uh, an example sentence in the book is different kinds of animals interact in a forest. Who so can give me another example sentence using the word interact? Let's see. Uh, linga, can you give me an example sentence using the word interact? Inter I'm interacting with this dog. Good job, Philippe. Yeah. Uh, dogs interact by sniffing each other's butt. <laughs> by sniffing each other's butt. Okay. <laughs> All right. Uh, linga, do you have an example sentence using the word interact? Okay, let's continue. Survive. Ooh, who likes the word survive? I like the word survive. So, survive means continue to live. Continue to live. An example sentence is all animals need food to survive. Whoa. Anyone can give me another example sentence using the word survive. I survived covid. Wow. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. I survived a zombie apocalypse. Wow. Oh wow. Okay, that is super cool. I I I'm curious if if there was a zombie apocalypse, I'm curious whether I would survive or not or I would be the first to go. <laughs> I survived from lion. Okay, Elijah. Nice, Elijah. All right. Anyone else have a example sentence? Ah, we should work hard to survive our future goals. Oh, okay. We should work hard to survive our future goals. All right. I think you could use that sentence without the our future goals, actually. So we should work hard to survive. Be way better. Good job, Linga. All right. Any other? How about the others? Do you guys have an example sentence for me? Survived from COVID 19, <laughs> Jesse. I survived from COVID-19. Nice. All right. Give me one thing that can help you survive quarantine. What is one thing that can help you survive quarantine? Like, tell me. For example, me, what helped me survive quarantine is music, to be honest. And a lot of books have helped me survive from quarantine and without getting bored. Wi Fi, <laughs> phone. <laughs> same. Oh, same, it's music for me too. Yeah, exactly. Uh, guess for the introverts, quarantine is like the best thing ever. Okay, all right. All right, so I wanna let's turn to look at the questions, okay? Because the questions are pretty interesting. I want to discuss one or two, okay? All right, let's think about number two: What can people do to protect the environment? Give me, give me your opinion about what can people do to protect their environment, especially in Indonesia guys. Let's see. What can people do to protect the environment? Don't litter. I agree. I agree. Don't litter. Exactly. Anyone else? I can see Jesse has a <laughs> has an opinion. <laughs> Don't litter. So far it's only weedia. Okay. Um have you guys heard of like cars using batteries yeah that's one way to protect your environment so it less pollution right anyone else have a have an answer for that what can people do to protect their environment recycle yes very good yep recycle what about you, Jesse? Do you have a do you have an answer? Everyone is saying recycle. <laughs> uh, people make like jelly Uh so uh so we we don't use plastic cup anymore, so we use jelly cup. Yeah. Yes, exactly. No plastic bags at all. My goodness. Okay. Yes. All right. Uh, second question, guys. How do dogs interact with humans? Whoa. How do dogs interact with humans? How do dogs interact with humans? Using their tails. Bark. <laughs> Bark with its tail. <laughs> yeah, that's actually true. They bark, or yeah. When their tails wiggle, that just means that they're very excited and they're very happy. It's the cutest thing in the world. All right, cool, guys. All right, so I'm going to continue. So give me a thumbs up if you're still with me and if you're ready to continue with me. Yes, okay, 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 all okay, right, all right, guys. Cool, let's continue all right. all right. let's think about the word studies. decoding strategies. it's called a digraphs. okay. a digraphs, you decode a digraphs to figure out how the word sounds. okay. so an example of a digraphs would be o-u-a-i-s-h-t-h. -O -H, okay so if you want to look at your textbook you can just turn to page 21 and there you have like a lot a fuller explanation for it so when you sound out parts of words you decode them right and then looking for digraphs in an unfamiliar word is one strategy you can use to decode it so you pronounce letters as one sound the pairs of letters are digraphs digraphs one digraph is made of letters EA pronounced EE, for example. Okay, so now let's, let's think about the examples. Okay, so you have OU, AI, SH, and TH. So if you want to decode it, pay attention to the word. So OU, mouse. So the one that I bold would be the digraphs OU. So that's why you pronounce it mouse. O, O, right? Mouse. And then you have AI, which is I, right? Contains, A, contains, right? And then you have SH, and then you have the word mushrooms. So the digraphs would be the SH, okay? And then you have the TH, looking from the word weather. So if you wanna figure out the digraphs, you wanna decode it, think about the TH right here to figure out how it sounds. Weather. The T is silent. Hear that? Weather. You don't really hear the T there, but it is spelled T with TH. Okay. So that's basically called a digraphs. Okay. Now, um, do you guys have? If you guys have your workbook, can you go to your workbook with me? Your workbook. Go to your workbook page page 9 Let's go to your workbook page 9 Yeah, oh sorry, page 10. Go to your workbook page 10. So if you have your workbook with me with you already at page 10, give me a thumbs up. Awesome. Okay. So now let's 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 do it together. Okay? The page 10. All right? So what would be and I want like everyone to give out their answers for the question. So I will call each and one of you and then you I won't want you guys to answer. Okay. All right. So let's start with Elijah. Elijah, uh, look at look at number one. Survive. What do you think is the answer? A, B, C, or D? Uh C means continue to yes. life. To live, yes, very good. Yes, guys. Number one, survive is C. Okay, uh, Jesse, number two, consume, yes, yes, very good, very good. D, and let's see, Shalomita, what about number three, interact, a very good, have, a, have an effect on. Each other. Very good. All right. Who can give me the answer to number four? Carnivores only, blah, 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 blah. Other animals. <laughs> All right. Go ahead, Alicia. Carnivores only consume other animals. Yes, very good. Yes, carnivores only consume other animals. But about dogs and cats, sometimes blah 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 with each other. <laughs> All right, Vidya, go ahead. Dogs and cats sometimes interact with one another. Very good, very good. Okay, um. Satwika, you can do number six. In an ext extremely cold, blah, 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 animals have to work hard just to? Uh, in an extremely cold environment, animals have to work hard just to survive. Very good. Very good, guys. Very, 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 very good. Okay. All right. So. Yes. Okay. So far, if you have no questions for the word study about digraphs and you have no questions for the vocabulary, give me a thumbs up. All right. All right. Cool. 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 All right. So it's relatively clear then. Okay. Yes. Digraphs, remember the OU, the AI, the SH, and the TH. Mouse. The OU contains so it just figure out how the word will sound, okay? That is dig that are those are called digraphs. Okay. All right. Now we're gonna go to the grammar, people. So singular verb and irregular plural. and You're gonna learn about comparison structures. Okay. Now, non-count and irregular plural. So if you wanna look at your book, if you wanna look at the if you want to have a look at your book, you can go to page, hold on. Hmm. Ah, yes. Page 30. You guys can go to page 30 to have a look at the grammar. Okay. Okay, give me a thumbs up if you are at page 30 already. Awesome, awesome. Okay, so singular verb agreement, non-count irregular plur plural nouns. So if you look at it, um, subjects and verbs should agree in number. Okay, what does it mean? It means that a subject and a verb have to agree whether it is a singular or it's or is it a plur plural? Okay, so how much are we talking about? It has to agree in number. Okay. And verbs in the simple present add s or es to the base form if the subject is singular. Who here knows the difference between singular and plural? Give me a thumbs up. If you know the difference between singular and plural, awesome. I only see Alicia. What about the rest? <laughs> Do you guys for Give me a thumbs up if you forgot what a singular or plural mean. Okay. Okay, <laughs> all right, okay, so singular it means you're talking about only one thing. Okay, a plural you're talking about more than one thing, so it can be two or more, hence plural. Okay, that's why if you have words using the s or whatever, or you have words using r, you use those for plural. Okay, so for example, those are. Uh, jesse's books those are you use r because the book that jesse has is more than one book that book belongs to jesse book without an s because it's only one book right but now if you turn back to your to your uh, page it says that verbs in the simple present add s or es to the base form if the subject is Singular. So you still do use an s or an es to a subject that is singular. Okay. When the when the subject is a plural noun or the pronoun is I, you, we, or they, do not add an s or an es. Why? Because it already shows. It. will Yes. Because the reason why you don't add an s or an es to the pronoun I, you we or they is because those s or es you only use them for pronouns such as he she or it okay so for verb be use is with the singular subjects and the pronouns he she or it or with the plural subjects and the pronouns you we or they Okay, so let's look at the example. So, singular, for example, the spider uses rocks for shelter. Okay, and then I study ecosystems. I study. Yeah, and then it is safer under cover. Whereas, if you look at the plural, here's how you do it those spiders use rocks for shelter, or we study ecosystems, and they are safer. Under cover. So the they, the they, it already represents plurality, okay? Because they're already talking more than one. So they are, that's why you use are, because it's more than one, okay? They are safer under cover. We study ecosystems, okay? So not we studies, but we study ecosystems, okay? All right, give me a thumbs up if you if you understand so far. Yes. Awesome. 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 All right. Okay. All right. The, those spiders use rocks for shelter. Yeah. Those spiders use rocks for shelter. Okay. Now when the subject is non-count, okay. What is what are things that are non-count? It means that those things that are that can't be counted. Okay. So for example, air and water right so add s or es to the base form of a verb in the simple present or use is for verb to be yeah do not add s or es to simple present verb that agrees with an irregular pro plural noun so for example weather affects every creature in a habitat so you use the s in the if, in the, in the in the verb Okay so weather affects every creature in the habitat and the weather is an important factor in a habitat so you use is for the for the verb to be okay and then deer live in wooded areas okay so deer live in wooded areas so that is an example of a verb that agrees with the irregular pronoun, plural noun, okay? That's why you do not add the S or ES because it agrees, the present verb agrees with the irregular plural noun. So for, uh, what does it mean? What does it mean, Ms. Duna? Agrees with the irregular plural noun. Think of it this way. So if a deer live in wooded areas and then it says that the present verb agrees with the irregular plural noun. Who here knows what irregular plural noun is? Give me a thumbs up if you don't know what an irregular pl plural noun is. <laughs> okay, okay, okay. All right. So an ir irregular pl plural noun it means that you're not changing, you're not you're not adding us or anything. It's just like and the spell you just change the spelling, okay? So for example, person becomes people, right? That's an irregular pronoun. So it's not persons, but people that is called an irregular plural plural noun, okay? Whereas other, other nouns you add either s or es, right? So the irregular pronouns you change kind of the spelling. So person becomes people, right? So for example, that's an example of an irregular plural noun okay give me a thumbs up if you are with me if you understand so far awesome awesome okay so now think about it um, simple present verb agrees with an irregular plural noun so the simple present verb it is in line with the irregular plur plural noun so what is the irregular plural noun in here is basically live Right? So no no, that's the simple present verb. But the irregular plural noun here would be areas. Yes, the the no deer. So deer lives, deer lives in the wooded area. So deer lives. They both are in line. So that's why you don't use the as. Yeah. Deer live, deer live in wooded areas. So far, got it? Give me a thumbs up if you got it so far. Yes. Yes. Awesome. Awesome, 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 awesome sauce. Okay, now, so, okay, so now that you know that you understand, let's move on, shall we? All right, the comparison. Structure. So you remember, we always like, as humans, we like to compare things, right? <laughs> we like to compare things. So here's if you want to compare, okay? You can use as, and you can use so that, or you can use similarly. Got it? Okay, so for example, a habitat can be as large as an ocean. Or if you want me to just use a pop culture reference, Kendall Jenner is as pretty as Kylie Jenner, for example. <laughs> or Kylie Jenner is as pretty as Kendall Jenner. Okay. And then you can use so that bacteria are so small that we cannot see them. So that. Yeah. Similarly, for example, Angel has green eyes. Ignore the A. Angel has green eyes. Similarly, her, her cousin also has green eyes. Okay, so that's, those are the things that you use to show a comparison. Okay. Okay, so far, understand? Give me a thumbs up if you do. Yes. Any questions regarding, regarding the subject verb agreement and regarding the comparison structures? No? Nope. Okay, awesome. Awesome, 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 awesome sauce. Okay, awesome. Okay, well if that's the case, we're going to break into groups because I I have a game of review. So we're going to break into groups, and the group that can answer correctly the most correctly, the most will win. Your prize, if you win, you get to choose the game that we're going to play next week. Okay? Not online game. <laughs> so online games are strictly forbidden okay so we're gonna what we're gonna do is we're gonna break into groups and i'm gonna do, give you a series of questions all right and then you're gonna answer me you're gonna answer me the one who the group that answers correctly the most will win and you get to choose some sort of like an english game that we can use in our class for us to learn more Next week. Okay. So let's see. Okay. I'm pretty sure you guys can write down your group so that you don't forget. Okay. Uh, so Elijah, Jesse, Shalomita, and Widia, you guys are one group. Okay. Wait, wait. This is already this is 22 participants. Okay, fine. That's fine. Stephanie, Caitlin, Satwika, Linga. And Rafaela, you guys are one group. Okay. Yofani, Alicia, Brandon, Jeremy, and then fellow Vacacia, you guys are one group. Tiffany, Isaac, Karen, Gifford. You guys are one group. And then Bangustugiri, Joshua and Jonathan, you guys are one group. If you guys remember your groups? Give me a thumbs up, please. Yes, all right, all right, awesome. Okay, I'm going to repeat it again, okay? So uh, Elijah, Jesse, Shalomita, and Widia, you guys are one group. Stephanie, Caitlin, Putusatwika, and Linga, Rafaela, you guys are one group. Okay, and Yofani, Alicia, Brandon, and fellow Facacia, you guys are one group. Tiffany, Isaac, Karen, Gifford, one group, Pangustu, Joshua, and Jonathan, one group. So for Elijah and Jesse, you guys are group one. Stephanie and Linga and the rest, you guys are group two. Yofani, Alicia, you guys are group group three. And Tiffany, Isaac, Karen, and Gifford, you guys are group four. And Pangustu, Joshua, and Jonathan, you guys are group five. Okay. Are you guys ready? Give me a thumbs up if you're ready all right what well, you guys can do you guys can just chat your your group members and then to figure out the answer okay so number one give me a definition of consume what is the meaning of consume oh okay if you guys already know the answer <laughs> okay wait, 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 wait. <laughs> okay hold on okay okay so Alicia <laughs> Alicia already or Alicia did it first so to eat something yes okay I can accept that okay yeah I can accept that okay. <laughs> for the definition you get you can go to page 20 all right next question give me an example sentence using the comparison Using a comparison structure. If you guys would rather unmute, give me, a, give me a hand raise. I think it's better if you unmute yourself, though. Give me a hand raise. Give me a sentence using the comparison structure. Oh. is it are you guys oh okay my fest is similarly okay Widia i i actually it i'm glad that you know the comparison structure but grammatically i cannot say that your sentence is correct though um my okay yes keisha good my sister is as tall as me okay wait that's fellow face so okay <laughs> All right, group three. All right, let's let's do it. Next one is give me a sentence using the hmm The singular grammar verb. <laughs> the singular grammar verb. The s, and the es, the s. Okay, Alicia, go ahead. <laughs> I, I ate a banana. I ate a banana. Yes, very good. Yes. Um, that is correct. But who can give me the one with, with r or s? Because we learned a lot about with the using the s and the er for singular. So. I'm sorry, Alicia. Uh, that is a correct one for for singular, but I'm looking for the one with the S-R-E-R. -E -R. The horse eats grass. Okay, very okay. Yeah. Hmm. I make cakes. Okay. A horse. A horse eats grass. <laughs> okay. Yeah, yeah. I can. Okay good job keisha all right um, next give me the one with the non-count with the non-count remember non-count means that it's those are things that cannot be counted things that cannot be counted give me the non-count like give me the a sentence using the non-count non-count and then the grammar that we learned just now the es and stuff A non count noun. The water is so fresh. Okay. Okay. Yeah. I breathe in. I breathe in. I breathe in air. Okay yeah okay yes yes okay very good guys very 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 good okay i breathe i i i take videos very good uh the water is so fresh yes Vidya is in wait a minute let me check okay yeah Vidya is group one okay cool <laughs> All right, awesome. All right, next. Um, give me the definition of the word interact. What is the definition of the word interact? All right, go ahead, Satvika.. Hey, oh uh, Miss yes. go. on each other. Can you repeat? have an effect of each other have an effect on each other okay um very good satvika to okay group 2 all right awesome yeah you were first all right now give me an example sentence using the word environment give me an example sentence using the word environment Okay, Lydia, we, we have to protect our environment. Yeah, okay, very good. All right. Very 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 good. Okay. Now give me give me an example sentence using the word survive. Who can give me an example sentence using the word survive? That's a five. Okay, very good. Very good, Elijah. All right. Now give me an example of a digraph. Give me an example of a digraph. <laughs> I said I'm not going to jail for doing a crime. <laughs> okay, Keisha, very good. Okay, what's the digraph in that word? Can you tell me, yeah, yes, AI, okay, very good, AI, very good, you guys are doing really good Very, very good, okay, awesome <laughs> All right, give me a comparison, give me a sentence using the comparison structure Uh, Wait, hold on, let me decide what comparison structure you guys should use So that, give me a sentence using the comparison structure, so that I eat vitamins so that I won't be infected by the virus. Oh, yes. Very good, Alicia. Okay, give me a comparison structure. I'm pretty sure this is quite difficult. I'm not sure if you guys find this difficult, but give me a comparison structure using the words similarly. Give me an example sentence using the comparison structure similarly. I have similarly to my friends. Okay, yes. Similarly, <laughs> really. yes. Okay, very, very good. All right. Okay. Okay. Give me another word of. A digraph. Oh, OU. Give me another word using the digraph. Oh, OU. Yes! <laughs> Alicia, very fast. House of you. <laughs> You're very fast. Oh my goodness. <laughs> okay. Mouse. Okay. Yes. All right. So I can see that you guys have got it down. So. I would say that the winner is definitely Group Three, <laughs> which is Alicia's group. So you guys have the pleasure of deciding what game we will we will play next week. Okay, <laughs> you guys can do it um, through. Uh, you guys can use the PowerPoint if you want to. You guys can use uh, the chat if you want to, or unmute yourself. I actually prefer if you guys unmute yourself later. When you guys lead the game okay so yes that's what you guys can do okay good job everyone for listening and for getting it okay <laughs> all right so now I just want to can we do debating <laughs> what <laughs> you you want to do debating okay I mean, Alright, let's see the rest. Whether the rest wants to do it. Okay, who here wants to do debate debating? Give me a thumbs up. Alicia, I think it's only you, man. <laughs> well, I mean, since you're the one who decides, you can decide that we can do debating. <laughs> I mean, yeah. But you gotta come up, you gotta prepare the topic though, okay? like what topic you would want they want <laughs> all right yeah you can use kahoot if you want to yeah you guys decide okay you guys talk about it and you guys decide okay you're group one so <laughs> all right awesome all right um okay so i just want to i just want to quickly give you guys like uh like a quick practice. So, can you go to practice to page thirty in your uh, textbook, please? Already, give me thumbs up if you're already in page thirty. Awesome. Awesome. All right. So let's look at the practice B. Okay. So. Example number one. So the information is useful to scientists. They use is. Okay. The information is useful to scientists. Okay. Because information is without an S. So you definitely use is. Okay. And also the word the, the information is. Okay. If you want to use are then you say these informations are right because it shows plural, plurality okay um, number two algae, algae who wants to answer that for me okay go ahead just eat the algae okay, uh, produce food for consumers the algae produces food for consumers yeah the algae produces food for Consumers. Okay. Um, what about number three? Oxygen? Anyone? Number three? Oxygen? Okay, go ahead, Jesse. <laughs> Oxygen is necessary for human life. Very good. Oxygen is necessary for human life. Yes. Okay. Number four, trout. Trout. Go ahead, Alicia. Trout lives in the rivers and streams. Okay, trout live in rivers and streams. Okay, trout. Trout live in rivers and stream. Okay. Um, what page, Miss Duna? Thirty. Page thirty. Okay, uh, number five Rain. Rain, give or gifts? Okay, go ahead, Jesse. Rain give new life to plants singer Yeah rain gives new life to plants in dry areas <laughs> gives yeah rain gives new life trout produce rivers and streams rain gives new life and new life to plants in dry areas all right all right so far if, you've under if you understand the grammar for the singular, non count, and irregular plural nouns, give me a thumbs up. All right. Okay, cool, 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 cool. Awesome. Okay. Okay, let's do practice A quickly okay so uh, number two a big consumer eat or eats plants of other co of other consumers okay alicia Yes, a big consumer eat plants of others of other consumers. Yes, a big consumer eat plants of other consumers. Very good. Okay, number two and number three. You is or you are. <laughs> Go ahead, Jesse. You are a consumer. You are a consumer. Very good. Are you are you they we people always use are okay he she it then you use is okay. Number four, plants die or dies without without yeah. Plants die without water. Very good. Sunlight is part of an ecosystem or sunlight are a part of is very good. Yes, yeah. sunlight is part of an ecosystems. Yes. Very good, guys. Very, 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 very good. Okay. Okay, what do you think sunlight is? Is that a non, non count or what? Non count. Yes, it's very, very good. Yes, it is a non count. Yeah. So what they're using is the one with the is. Okay. So if you look at the example, the weather is an important factor in a habitat. That's what they used. That's the formula that they used. Okay. Sunlight is part of an ecosystem. Of an ecosystem. Yeah. Alrighty, okay, so I'm wondering if okay, so let's look at practice a page thirty one So if you turn to page thirty one practice a I work with the partner, look at the chart below, combine each sentence in the first column with the one beside it. The next column using a comparison structure. So, for example, uh, the first one: a habitat can be small, and a drop of water is a small is a small habitat. So, a habitat a habitat can be as small as a drop of water. That's an example. Okay. So let's continue number two. All the frogs in the in a lake are pop are popul are a population. All the trees in a forest are a population. How do you combine that using a comparison structure? Anyone? Similarly, yeah, very good, Jonathan. Do you want to unmute yourself and tell me how do you combine that? How will it form as a sentence? That's a good answer, though. Yes, similarly. Okay, what about the site number three? The bat, a small consumer, eats insects. The owl, a large consumer, eats bats. Hmm. Okay. I would agree with. In the other hand, on the other hand, but let's stick to the one with the one in the in the comparison structure list. Though, like as as so that similarly, I think it as as okay. Uh, so the bad a small consumer eats insect uh, ask the bad a small consumer eats insect no the bad a, a small consumer eats insect ask the owl a large consumer eats bats okay yeah mm, anyone else have a different answer what about you Jesse what do you what do you think is the correct answer for that one so and that Oh, so in that, yeah. Uh, so that pictures are so small. Okay. Hmm. Okay, how will you form that in a sentence, Jesse? Tell me. Okay. Jesse, can you tell me the sentence? How if you combine it, how will it sound in a sentence? Um, the bad, a small consumer, it's inside so the old that a large consumer eats bad. Mm, you're only using so though. <laughs> you're only using so. versus the that? <laughs> okay. Um Yes, but I would say, I would say, I think I would answer similarly. So the bat, a small consumer, eats insects. Similarly, the owl, a large consumer, eats bats. Similarly, to the owl, a large consumer eats bats. Okay. All right. What about number four? Decomposers are important. Decomposers are important producers and consumers are important. Oh, wait. Yeah. Oh, yeah. I think you guys know the answer to this. The composers are important. Come on, guys. Number four is pretty, you guys. Definitely know the answer. Alicia, what do you think is the answer? Okay, uh, you can use similarly. You answer similarly, right? Uh, you can use as. So, decomposers are as important as producers and consumers. Okay, decomposers are as important as producers and consumers. Consumers. Okay, plants are important. Animals could not live without them. So that yes, very good. Plants are are so important that animals could not live without them. Yes, yes, Jesse. <laughs> no? Okay. Plants are important so that animals, hey, plants are so important that animals could not live without them. Yeah? All right, guys. So always remember, so remember to next week, we we'll will be looking at reading three. Okay. And before we do the reading three, I might do a quick review about our reading two. And then remember next week, oh, remember that next week you will have your listening practice. I already prepared the, the Google Forms. You guys will have a listening practice next week. And we will have games by group three, which is Olivia, Alicia, and Brendan and Keisha. So you guys can discuss the games that you want to play, okay, for next week. Right, guys. Thank you so much for today. You guys are awesome. Chicken nuggets. Thank you so much. Bye, guys. Thank you, Miss. You're welcome. Bye. <laughs> Have a good day, guys. Selamat pagi semuanya. Apakah anak-anak sudah bisa mendengar suara yang jelas? Selamat pagi. Apakah sudah semuanya bisa mendengar suara yang jelas hari ini? Baik, yang sudah coba berikan reaksinya dulu. Nah, anak-anak silahkan diaktifkan kameranya ya. Shalomita, Silahkan diaktifkan kameranya. Widya, satwika, hingga Rafaela. Omis, oh, ya Saya udah aktifin kamera, tapi itu oh ya. Terima kasih, terima kasih sudah konfirmasi, ya satwika. Yang lainnya silahkan diaktifkan kameranya. Lingga silahkan diaktifkan kameranya, nak. Yovani. Gifort, silahkan diaktifkan kameranya. Di sini baru ada tiga siswa yang konfirmasi, yaitu Brandon, Tiffany, dan Joshua terkait kendala kameranya. Gifort, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Baik. Lingga, Lingga bisa mendengar suara Miss yang jelas, Nak? Lingga bisa mendengar suara Miss jelas hari ini? Baik, silakan diaktifkan kameranya, Lingga. Yovani, Yovani, silahkan diaktifkan kameranya dulu. Yovani, pangestu, silahkan diaktifkan kameranya. Ishak, silahkan diaktifkan kameranya, nak. Pangestu bisa mendengar suara Miss yang jelas, nak? Pangestu? Pangestu bisa mendengar suara Miss? Baik, Pangestu silahkan diaktifkan kameranya dulu. Baik, Pak Ngesu sudah konfirmasi ya. Yang lainnya silahkan diaktifkan kameranya dulu. Sudah semua ya. Jadi anak-anak yang tidak mengaktifkan kameranya ini sudah konfirmasi ke Miss. Oh, kecuali Ishak. Ishak bisa mendengar suara mis yang jelas, nak? Ishak sudah ya? Baik, terima kasih sudah konfirmasi. Jadi... Sekarang sebelum mulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Miss minta tolong bantuan dari Alicia. Alicia bisa bantu Miss untuk pimpin doa hari ini? Hmm, belum bisa. Baik, yang lainnya bagaimana? Shalomita mungkin? Ya Miss. Shalomita bisa bantu Miss pimpin doa hari ini? Bisa, Miss. Baik, silahkan, Nak. Teman-teman, mari kita berdoa Tuhan Yesus. Sekarang kami akan memulai pelajaran fisika Tuhan berkati kami agar dapat mengerti apa yang akan diajarkan Miss Anis. Terima kasih Tuhan Yesus. Salih, Baik, terima kasih. Shalom, ya. Selanjutnya, sebelum Miss mulai pelajaran hari ini, Miss akan absen dulu ya. Jadi siswa yang disebutkan namanya, silahkan kon konfirmasi dengan mengaktifkan audio. Alicia? Yes, yes. Baik, Brandon? Elijah? Elijah Emmanuel. Eliza bisa mendengar suara Mak? Baik, Eliza silahkan diaktifkan kameranya ya. Baik, Eliza sudah hadir give Baik, selanjutnya Isaac. Baik, terima kasih, Jesse. Jesse Jonathan. Jonathan. Baik, terima kasih. Joshua. Joshua hadir. Kathleen Amanda. Kathleen hadir. Karen. Hadir, Miss. Terima kasih. Lingga. Hadir, Miss. Pasak gede pangas Pangestu, bisa mendengar suara misalnya jelas? Baik, Pangestu hadir ya. Selanjutnya, Putu Satwika. Satwika hadir. Rafaela. Rafaela hadir juga. Shalomita. Shalomita Arya. Arya hadir. Stefani Victoria. Stefani hadir, Tiffany Lim. Tiffany hadir, Velove. Hadir, Miss. Hadir. Widya Ayu, Widya Yakobus. Hadir, Miss. Selanjutnya, Yovania Olivia. Baik, sudah semua hadir ya untuk pertemuan hari ini. Nah, jadi minggu lalu Miss sudah ada yang memberikan tugas ya ke kalian. Sudah? Ada yang masih ingat tugasnya? Jadi kita cek dulu ya siapa saja yang belum mengumpulkan tugas hari ini. Miss akan mulai dulu, dulu dari tugas latihan soal pertemuan sebelumnya. Di sini sudah Miss cek masih ada beberapa siswa yang belum mengumpulkan yaitu Joshua dan juga Pasak Gede Pangestu. Joshua dan Pasak silakan diaktifkan dulu audionya. Joshua bisa mendengar suara yang jelas. Salah. "Joshua, kenapa tugasnya belum dikumpulkan?" "Itu tugasnya sudah dari pertemuan sebelumnya." Eh, "Saya nggak ngerti. Joshua tidak mengerti di bagian yang mana, Joshua?" Jadi, selesai tidak selesai, tugasnya tetap dikumpul ya. Karena teman-teman yang lain sudah mengumpulkan tugasnya. Nanti bagian tidak yang tidak paham akan Miss ulang. Ya, tapi tugasnya tetap dikumpulkan supaya sama seperti teman yang lain. Selanjutnya, Pangestu. Pangestu silahkan diaktifkan audionya dulu. Halo, Miss. Pangestu, kenapa tugasnya belum dikumpul, Nak? Sama saya, Miss. nggak ngerti, Miss. Tidak paham di bagian yang mana, ya? Pangestu tidak paham di bagian yang mana? Oh, nggak paham semuanya, saya, Miss. Nah, Pangestu, minggu lalu kan sudah Miss bahas ya materinya. Miss juga sudah bahas pem, uh, soalnya. Di sana sudah Miss berikan kesempatan juga untuk kalian jika tidak paham... Bisa kalian tanyakan dulu sebelum Miss lanjut ke materi berikutnya. Tapi tidak ada yang menanyakan bagian mana yang tidak paham. Jadi Miss lanjutkan. Nah, kemarin tugasnya itu sudah seharusnya dikumpul. Jadi untuk Joshua dan Pengastu, tugasnya selesai tidak selesai tetap dikumpulkan hari ini. Jadi supaya adil dengan teman-teman yang lain. Jadi Miss tunggu sebelum jam pelajaran fisika tugasnya sudah harus dikumpul atau nanti slot pengumpulan tugasnya akan Miss tutup. Ya, biasakan tepat waktu untuk mengumpulkan tugasnya. Teman-teman yang lain sudah berusaha tepat waktu. Nanti bagian yang kurang paham itu akan Miss jelaskan kembali. Ya, jadi, Pangastu dan Joshua misberikan waktu sebelum jam pelajaran fisika diselesai, itu tugasnya sudah harus dikumpulkan. Nah, itu tugas untuk pertemuan sebelumnya. Nah, untuk tugas hari ini, kita cek dulu siapa yang belum mengumpulkan tugasnya. Tugas pertemuan 2 baru ada 17 siswa yang ngumpul. Di sini ada Joshua juga, Lingga dan Pangestu. Joshua, Lingga dan Pangestu silakan diaktifkan lagi audionya. Joshua, Lingga, dan Pangestu, silahkan diaktifkan audionya dulu. Halo, Miss. Joshua, Lingga. Dari Lingga dulu ya, Lingga. Bisa mendengar suara Miss dan jelas? Eh uh, bisa, Miss. Lingga, kenapa belum mengumpulkan tugasnya, nak? Ini yang tugas pertemuan dua ya, Miss, ya? Iya, tugas pertemuan dua. Saya sudah buat, cuma lupa dikumpul, Miss. Saya kumpul sekarang. Ya, Miss buka dulu ya slot untuk pengumpulannya karena di sini waktunya sudah habis seharusnya. Jadi anak-anak yang lain tugasnya Miss harapkan dikumpulkan tepat waktu. Baik, Lingga silahkan dikumpul tugasnya ya karena akan Miss bahas. Kemudian untuk Joshua silahkan diaktifkan lagi audionya Joshua. Joshua, Joshua juga belum mengumpulkan tugas untuk dikumpulkan hari ini, ya, nak? Joshua, kenapa tugasnya belum ada yang dikumpulkan sama sekali? Sementara itu sudah misingatkan pada pertemuan sebelumnya juga sudah misingatkan. Joshua, kenapa tidak mengumpulkan tugasnya sama sekali? Bisa diulangi, Joshua? Suaranya... Suaranya tidak terdengar dengan jelas? Coba berikan konfirmasinya di kolom komentar ya, Joshua. Jadi tugasnya selesai tidak selesai harus dikumpulkan, agar sama dengan teman-teman yang lain masalah tidak paham atau pahamnya, nanti kalau tidak paham akan Miss jelaskan kembali di pertemuan hari ini ya. Minggu lalu juga sudah Miss jelaskan, sudah Miss berikan kesempatan untuk bertanya, tapi tidak digunakan kesempatan tersebut. Untuk anak-anak lain juga, jika Miss berikan kesempatan untuk bertanya, silahkan bertanya. Jangan malu-malu bertanya, supaya tidak berakhir seperti ini, tidak mengumpulkan tugas nanti dengan alasan tidak paham, padahal sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, kalian juga jika mengalami kendala dalam mengerjakan tugas, kalian bisa tanyakan ke Miss secara langsung ya. Kontak WA Miss kan sudah Miss berikan ya di bagian awal PowerPoint. Jadi, jangan pernah malu bertanya jika tidak paham. Pasti akan Miss bantu. Ya? Pangestu, pangestu silahkan diaktifkan audionya, pangestu. Oh, Pangestu kenapa belum mengumpulkan dua tugas nak? Jadi di sini sudah ada kita sudah dua pertemuan dan kedua tugasnya juga Pangestu tidak kumpulkan. Ini Pangestu kenapa? Pertemuan dua saya nggak tahu, Miss, ada tugas. Oh, Pangestu tidak hadir ya pada pertemuan sebelumnya? Di catatan Miss di sini? Tidak, Miss. Pangestu tidak memperhatikan, uh, tidak tidak menonton video. Pembelajaran yang disediakan di YouTube, nak? Uh, belum sempat, Nis. Pangas itu ada kendala apa ya sampai tidak sempat, mengerja, tidak sempat mengikuti pembelajaran? Coba berikan konfirmasinya dulu. Waktu hmm. itu kalau saya habis. Lalu? Pangas itu kan ada waktu satu minggu untuk belajar. Bagaimana, pengestu? Pengestu kan ada waktu satu minggu untuk mengerjakan tugasnya. Untuk anak-anak yang lain juga, jika kalian berhalangan hadir pada pertemuan pelajaran fisika, kalian bisa tanyakan tugasnya ke Miss secara langsung, ya. Kalian kan sudah ada kontak WA Miss, ya. Jangan malu bertanya, pasti akan Miss jawab. Untuk pengestu dan Joshua. Kalian Miss berikan tambahan waktu untuk mengerjakan tugasnya ya. Miss berikan tambahan waktu sampai pukul 3 sore nanti. Kedua tugasnya sudah harus dikumpulkan. Untuk Joshua dan Pengasuh, apakah bisa mengumpulkan tugasnya sampai pukul 3 sore nanti? Joshua bagaimana? Joshua, bagaimana Joshua? Bisa atau tidak? Baik, anak-anak sudah melihat ya, kalian sudah sebagai buktinya. Joshua dan Pangestu bersedia mengumpulkan tugasnya sebelum pukul 3 sore nanti. Jadi nanti slot pengumpulan tugas akan Miss buka sampai pukul 3 sore saja. Ya. Untuk anak-anak anak-anak yang lain, Miss ucapkan terima kasih karena sudah mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya. ingat kalau kalian diberikan kesempatan untuk bertanya silahkan digunakan kesempatan tersebut jangan malu bertanya supaya tidak berakhir dengan tidak mengerjakan tugas dengan alasan tidak paham ya Apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait tugasnya tidak sudah paham semua kita bahas dulu ya ya kita bahas dulu kita bahas dulu tugas minggu lalu. Di sana ada GLB dan GLBP. Nah, anak-anak di minggu sebelumnya, Miss mendapat beberapa chat dari teman-teman kalian yang menanyakan maksud dari soalnya. Itu Miss sangat hargai karena kalian sudah ada usaha untuk mengerjakan tugasnya. Ya, jadi akan Miss tayangkan dulu tugasnya. Jadi tugas kalian itu halaman 10 bagian A dan B ya. Bagian A dan B. Dan halaman 15 bagian A dan B. Nah kalian perhatikan dulu, kita cari dulu halaman 10. Halaman 10 bagian A dan B. Kalau kalian memperhatikan penjelasan dari Miss, kalian pasti sudah bisa menjawab untuk bagian A. Bagian A Maaf, halaman 10 bagian A dan B. Anak-anak sudah semuanya bisa memperhatikan slide yang ditayangkan? Baik, jika sudah, silakan diperhatikan dulu. Di sini ada ciri-ciri gerak lurus beraturan. Karena diminta untuk menyebutkan ciri-ciri gerak lurus beraturan serta contoh fenomena yang berkaitan. Nah, di sini kalian bisa berikan jawabannya di kolom komentar atau aktifkan audionya apa yang kalian jawab di tugas kalian. Ada yang masih ingat? Jesse, silakan Jesse. Ciri-ciri gerak lurus peraturan itu lintasannya berupa garis lurus, kecepatannya selalu tetap, kecepatannya itu nol. Percepatannya itu nol, kecepatannya tetap. Bagus Jesse. Terima kasih Jesse ya. Jesse hari ini sudah bisa mengumpulkan Poinnya ya. Selanjutnya coba salah satu dari kalian ada yang bisa menyebutkan contoh fenomena gerak lurus beraturan? Baik dari tadi sudah perempuan ya. Sekarang yang laki-laki, Jonathan. Jonathan, silakan Jonathan. Kereta api di lintasan lurus yang melaju dengan kecepatan konstan. Bagus. Terima kasih jawabannya Jonathan. Selanjutnya Widya. Tadi Widya sudah sempat ya. Kan Widya, mobil-mobil yang bergerak lurus di jalan tol. Mobil-mobil yang bergerak lurus di jalan tol, Widya jawabannya sudah bagus, ya Widya. Tapi mungkin bisa dilengkapi dengan melaju dengan kecepatan konstan, ya bisa Widya. Bisa, Miss. Baik, jawaban Widya itu sudah bagus, ya Widya. Kemudian Jonathan, Jesse, itu jawabannya sudah bagus semua. Di sini ada Alicia, ya. Alicia, Alicia menyebutkan ciri-ciri dari gerak lurus beraturan. lintasannya berupa garis lurus, percepatannya nol, kecepatan tetap. Di sini Alicia menyebutkan contohnya burung terbang. Alicia bisa aktifkan audionya sebentar, Nak. Halo. Al Alicia, uh, kenapa menyebutkan burung terbang, Alicia? Kira-kira? Karena burung terbang dengan kecepatan konstan tidak memiliki kecepatan artinya kecepatan burung yang sedang terbang itu berubah. baik terima kasih Alicia jawabannya bagus ya tapi di sini mungkin jawaban dari Alicia perlu dilengkapi lagi ya burung terbang dengan kecepatan konstan gitu seperti itu ya dilengkapi dengan uh, kata kecepatan konstan ya bisa Alicia baik Lalu ada Karen. Karen Matahari yang seolah bergerak. Karen, matahari yang seolah bergerak itu termasuk ke gerak semu ya? Yang Miss minta di sini termasuk dalam GLB contohnya. Jawaban Karen bagus ya, tapi mungkin perlu di lebih dibuat lebih teliti lagi, lebih jelas lagi ya. Karen Baik, itu tadi jawaban dari teman-teman kalian. Sekarang Miss akan bahas untuk bagian yang B. Anak-anak ada yang mengalami kendala dalam menjawab soal B tidak? Soal bagian B ada yang mengalami kendala dalam menjawabnya? Yang ada coba berikan reaksinya dulu supaya Miss tahu berapa siswa yang masih mengalami kendala. Ya, ingat jangan malu-malu. Menanyakan bagian yang kurang kalian pahami. Tidak ada yang mengalami kendala. Semuanya sudah jelas, sudah ya, Karen. Mungkin, Karen, bagaimana, Karen? Baik, supaya lebih jelas lagi, supaya kalian tahu di mana benar dan salahnya. Misalkan, koreksi ya, kalian perhatikan dulu di sini. Sebuah mobil bergerak dalam suatu lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jika kecepatan mobil tersebut menempuh jarak 60 km dalam waktu 30 menit, tentukan waktu yang diperlukan mobil tersebut untuk menempuh jarak 720 km. Kita misalkan bahas di sini, ya. Nah, kalian perhatikan di sini. Sebuah mobil bergerak dalam suatu lintasan lurus dengan kecepatan tetap. Jika kecepatan mobil tersebut mampu menempuh jarak 60 km dalam waktu 30 menit, tentukan waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak 720 km. Jadi di sini hal pertama yang kalian harus lakukan adalah menganalisis apa yang diketahui dalam soal. Kita harus analisis apa saja yang diketahui dalam soal. Nah, di sini kita analisis yang pertama, kita tentukan apakah dia termasuk GLB atau GLBB. Di sini kita lihat dari ciri-cirinya. Sebuah mobil bergerak dalam lintasan lurus, ya. Lalu bergerak dengan kecepatan tetap. Nah, dari dua kata tadi, kita sudah bisa tahu bahwa soal ini menunjukkan fenomena GLB, gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan, ya, kita sudah tahu. Jadi, hal pertama, tentukan dia GLB atau GLBB. Kalian harus teliti dalam membaca soalnya. Kemudian, baru kita analisis besaran apa yang diketahui dalam soal. Di sini, jika dengan kecepatan tersebut mobil mampu menempuh jarak 60 km. Di sini ada kata jarak 60 km. Dalam fisika, jarak dilambangkan dengan S. Di sini S-nya 60 km. Ya, kita rubah dulu ke meter. 60 km dikonversi ke meter menjadi 60.000 meter ya. Lalu ditempuh dalam waktu 30 menit. Waktu time. Dalam fisika dilambangkan dengan T ya. T-nya 30 menit. Di sini kalian harus konversi ke sekon dulu. 30 menit dikonversi ke sekon. 30 dikali 60 ya. Karena 1 menit itu 60 sekon. Jadi 30 menit berarti 30 kali 60. 1800 sekon. Lalu ini sudah semua ya. Lalu di sini ada tentukan waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak 720 km. Ada jarak, ada dua jarak di sini. Jarak yang pertama 60 meter, 60 km. Jarak yang kedua adalah 720 km. Jadi ada dua keadaan. Karena ada dua jarak, jadi jarak yang pertama kita buat S1 untuk membedakannya. Jarak yang kedua kita buat S2. S2-nya 720 km. Kita rubah ke meter. 720 ribu meter. Tentukan waktu yang diperlukan mobil untuk menempuh jarak S2 tadi. Nah, waktunya juga ada dua di sini. Ada waktu 30 menit, ada waktu yang kita cari sekarang. Berarti kita buat waktu yang tadi T1. Waktu awalnya itu 30 menit, menempuh jarak 60 km. Lalu saat jaraknya kedua, 720 km, yang ditanya adalah berapa waktu duanya. Ini yang ditanya. ya. Cara yang menjawab adalah menggunakan rumus GLB karena tadi kita sudah tahu soal ini menunjuk pada fenomena GLB. Di GLB hanya ada satu rumus yaitu V sama dengan S dibagi T yaitu kecepatan dinyatakan sebagai jarak yang ditempuh benda dalam waktu tertentu. Ya, Dalam GLB kecepatan benda bersifat konstan jadi V-nya konstan. Konstan itu artinya tetap ya. Tetap. Karena dia tetap, maka V1 itu akan sama dengan V2. Ya, kan nilainya konstan. Nah, V1 di sini rumusnya jarak dibagi waktu. Karena V1 berarti jaraknya S1. Waktunya T1 sama dengan jarak 2 karena V2 dibagi waktu kedua. Ya. Sekarang kita masukkan nilainya. S2-nya adalah 720.000. T1-nya adalah 1.800. Sama dengan S2-nya adalah Maaf, ini S1-nya harusnya 60 ya, maaf ya. Di sini 60.000. Di sini 720.000. dibagi T2 cara mencari T2 sekarang T2nya tetap T2 karena ini yang kita cari cara yang mencari kita kali silang T2 dikali T2 dikali 60.000 lalu 1800 dikali 720.000 jadi mis lanjutkan di sini ya supaya tidak bingung 60.000 dikali silang dengan T2 sama dengan 1800 dikali silang dengan 720. 1800 dikali 720.000. Karena kita cari T2, maka 60.000 ini kita bawa ke kanan ya. T2 sama dengan 1800 dikali 720.000 dibagi 60.000. Ya. Di sini ada 0-nya 4, bisa kita coret ya. Di sini 0-nya 4. 6 dibagi 1800 dibagi 6. Ini sama dengan 300. 300 dikali 72. Ya? 300 dikali 72 hasilnya adalah 2216 ya. 216. 21.600 sekon. Nah, jadi ini jawabannya. 21.600 sekon. Jadi untuk soal B, soal B jawabannya 21.600. Anak-anak sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Silahkan difoto dulu ya silahkan difoto dulu yang ingin mencatat jawabannya sebelum Miss lanjutkan ke soal berikutnya mis saya mau nanya mis baik silahkan nak silahkan ditanyakan uh, kalau saya jawabnya pakai jam nggak apa papa mis tidak papa jadi kalau mau pakai jam boleh juga jadi kan tadi mis jawabnya 21.600 ya. Kita jadikan jam. Dari sekon ke jam berarti dibagi 3.600. 21.600 dibagi 3.600. Jawabannya 6 jam. Sama dia. Ya. Ini hanya berbeda satuan, tapi inti jawabannya sama. Ya, anak-anak yang lain bagaimana? Ini bisa dijadikan sama dengan 6 jam. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang terkendala mungkin? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Dari Alicia, Alicia menjawab 6 jam. Benar ya nak, jawabannya 6 jam. Kalau Alicia menjawab dengan satuan jam, jawabannya 6 jam. Tapi kalau kalian menjawab dengan satuan sekon, jawabannya 21.600 sekon. Anak-anak ada yang benar tidak jawabannya di sini? Yang benar coba berikan reaksinya dulu. Widya benar. Salomita, Kathleen benar. Rafaela benar. Jesse benar. Elijah bagaimana Elijah? Ada ada kesulitan? Saya kurang teliti, Miss. Salah sudah? masukin waktu eh, waktunya. Waktunya ya. Tapi caranya sudah benar tidak Elijah? Rumusnya. Sudah ya. Ya. Nanti walaupun jawabannya salah tapi kalau rumusnya sudah benar Miss tetap berikan poin, tapi tidak poin penuh ya. Jadi nanti Elijah selanjutnya bisa hati-hati lagi. Yang lainnya bagaimana? Ada yang mendapatkan jawaban yang berbeda tidak? Dari Yovani menjawab 33,34 meter per sekon. Nah Yovani di sini nanti ada yang keliru pasti ya. Nanti bisa difoto dulu jawab pembahasan dari Miss supaya bisa dipelajari lagi. Ya, anak-anak, silahkan lebih teliti lagi. Yang lainnya ada yang salah lagi tidak jawabannya? Yang, yang keliru mungkin jawabannya berbeda. Coba berikan reaksinya dulu. Tidak ada? Baik, jika tidak ada. Sudah semuanya memfoto pembahasan dari Miss tadi? Sudah. Ada yang mau memfoto lagi tidak? Jika ada nanti bisa Miss tunjukkan kembali. Jika tidak, Miss lanjut ke soal berikutnya. Baik, jika tidak ada Miss lanjutkan ya. Miss lanjutkan ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah halaman 15 untuk poin A dan B. Poin A, ciri-ciri gerak lurus berubah beraturan, contoh fenomena yang berkaitan dengan GLBB. Anak-anak ada yang bisa, ada yang masih ingat tidak jawabannya? Apa kalian buat ciri-ciri dari GLBB? Elijah, silakan Elijah. Elijah, silakan silahkan Eliza silahkan halo Miss kedengaran ya, kedengaran silahkan Eliza lintasannya uh, berupa garis lurus kecepatannya berubah beraturan Miss baik kecepatannya berubah beraturan ada lagi tidak Eliza selain itu kan ada tiga Miss kemarin jelaskan tiga ciri-ciri GLBB Baik, terima kasih Elijah ya. Jawabannya sudah bagus ya. Nah, mungkin nanti bisa dilengkapi lagi satu ciri-cirinya, yaitu percepatannya bernilai tetap. Ya Elijah ya. Ya, jadi itu ciri-ciri yang ketiga ya. GLB ada tiga ciri-ciri, GLBB juga ada tiga ciri-cirinya ya. Anak-anak yang lain bagaimana? Ada yang jawabannya sama dengan Elijah atau berbeda mungkin? Shalomita, Widya Yakobus, Karen, Jonathan, Gifford. Yang lainnya silahkan diaktifkan kameranya ya. Jadi di sini Miss ada dua saja yang mengaktifkan kameranya. Yang lainnya kemana ini? Anak-anak yang lain bagaimana? Ada kesulitan tidak menjawab soal poin A? Ada kesulitan? Jika ada, coba dikemukakan dulu kesulitannya di bagian mana supaya nanti tidak bingung di akhir pembelajaran. Sudah semua? Sudah. Baik, jika sudah, Miss lanjutkan ya. Kita lanjut membahas soal yang kedua. Soal yang kedua, kalian perhatikan di sini. Adalah sebuah mobil bergerak jalan tol. Kecepatannya 30 meter per sekon. Mobil tersebut kemudian direm sehingga mengalami percepatan minus 2 meter per sekon kuadrat, tentukan jarak tempuh mobil tersebut. Nah, ini adalah soal yang berkaitan dengan GLBB karena ada nilai percepatan. Anak-anak ada yang mengalami kendala dalam mengerjakan soal poin B. Ada yang masih bingung tidak mengerjakan soal poin B. Ada yang masih bingung? Semuanya sudah jelas. Untuk yang poin B, kita coba periksa ya. Jadi, silahkan diperhatikan dulu. Kira-kira jawaban kalian benar atau tidak ya? Nah, di sini kita mulai identifikasi atau analisis soalnya. Ingat dalam fisika mengerjakan soal dimulai dengan analisis apa yang diketahui dalam soal. Hal yang pertama kalian lakukan adalah kenali dulu. Soal ini terkait dengan fenomena GLB atau GLBB dari ciri-cirinya. Di sini sebuah mobil bergerak di jalan tol dengan kecepatan 30 meter per sekon. Mobil tersebut kemudian direm sehingga mengalami percepatan minus 2 meter per sekon kuadrat. Dia mempunyai percepatan Berarti ini sudah termasuk ke dalam fenomena GLBB, gerak lurus berubah beraturan. GLBB ada tiga rumusnya. Ya, minggu lalu sudah menjelaskan ketiga rumus tadi. Nah, kemudian kita mulai analisis besaran, nilai-nilai dari besaran yang diketahui. Di sini sebuah mobil bergerak di jalan tol dengan kecepatan 30 meter per sekon. Berarti adalah kecepatan awal mobil kecepatan awal mobil sebelum direm kita tuliskan V0. V0 artinya kecepatan awal 30 meter per sekon. Mobil tersebut kemudian direm sehingga mengalami percepatan minus 2 meter per sekon kuadrat. Jadi di sini percepatan dilambangkan dengan A. Ya, minus 2 meter per sekon kuadrat. Tanda minus tetap kalian tulis. Karena percepatan termasuk besaran vektor ya, tentukan jarak tempuh mobil sejak pengereman sampai berhenti. Di sini ada kata berhenti. Berarti kecepatan akhir mobil, VT, kita buat VT ya. VT artinya kecepatan akhir mobil, akhir. Kecepatan akhir mobil adalah berhenti, berarti 0, 0 meter per sekon. Yang ditanya dalam soal adalah berapa jarak tempuhnya dalam fisika dilambangkan dengan S. Sudah? Sekarang kita mulai cari jawabannya. Nah, untuk mencari jawabannya dalam GLBB ada tiga rumus yang kita gunakan. Ya. Nah, untuk mengetahui kira-kira rumus mana yang kita pakai, kita kita identifikasi kira-kira apa saja yang disediakan dalam soal. Di soal kita disediakan V0. Kemudian A diketahui, VT diketahui. Yang kita yang kita cari adalah S. Nah, di sini kalian perhatikan rumus dari GLBB. Ada tiga: ada rumus yang pertama, kedua, ketiga. Ya, kita analisis yang pertama. Yang pertama, di sini tidak ada besaran jarak. Kita kan carinya jarak, ya. Di sini tidak ada besaran jarak atau S, jadi kita tidak boleh menggunakan yang pertama. Yang kedua, di sini ada besaran jarak. Jadi kemungkinan kita gunakan. Tetapi di sini kalian perhatikan ada VT, ada V0, ada percepatan di soal sudah diketahui. Berarti bisa kita gunakan rumus yang kedua. Ya, jadi kita gunakan rumus yang kedua karena memenuhi syarat-syarat yang disediakan dalam soal. Jadi kita gunakan rumus yang kedua, vt kuadrat sama dengan v0 kuadrat ditambah 2as. Berarti rumus yang kita pakai adalah VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS. Ya. Itu cara menentukan kalian menggunakan rumus yang mana. Lihat di soal apa saja yang diketahui. Nah, di sini VT kuadrat, VT kuadrat, VT-nya itu 0, 0 dikuadratkan. V0 kuadrat, V0-nya adalah 30 meter per sekon, 30 dikuadratkan, ditambah 2 dikali A, A-nya itu minus 2, dikali jarak S. ya. 0 dikuadratkan hasilnya 0. 30 dikuadratkan hasilnya 900. Ditambah 2 dikali minus 2 sama dengan minus 4S. Ya. Kemudian 4S sama dengan 9, 4S sama dengan 900. Jadi S sama dengan 900 dibagi 4. Jadi jaraknya adalah 225, satuannya adalah meter karena yang ditanyakan adalah jarak. Ya. Ini adalah jawaban untuk poin B. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Ada yang benar tidak jawabannya 225? Benar? Jadi, mis tunjukkan dulu ya pembahasannya. Silakan difoto. Jika kalian ingin foto pembahasan dari Miss, supaya nanti bisa dipelajari lagi, sudah semua fotonya, sudah semua baik. Jika sudah dari Widya, Widya menggunakan rumus yang berbeda. Widya jawabannya berapa, Nak? Jawabannya sama, Miss. 200. Sama. Widya menggunakan rumus yang mana, nak? Yang V0, T, tambah 1 per 2, A, T, pangkat 2. Yang ketiga berarti, anak ya? Iya, Miss. Baik, V0. Coba Miss periksa dulu ya. Tapi Widya mendapatkan jawaban yang sama ya? Iya, Miss. Iya, jadi kalian bisa menggunakan rumus yang ketiga, oh, di sini ada komponen T-nya, sedangkan di soal tidak diketahui T-nya. Widya menggunakan T berapa, nak? Atau Widya cari dulu T-nya ya? Saya cari dulu T-nya. Bagus, berarti Widya di sini sudah paham ya maksud soalnya. Jadi jika kalian ingin, ingin menggunakan rumus seperti Widya nomor tiga, bisa juga, tapi kalian harus mencari dulu nilai T-nya. Tapi jika kalian ingin langsung, bisa kalian gunakan rumus yang kedua. Jadi bisa saja pakai yang mana saja. Ya? Yang lainnya ada yang mengalami kendala? JC juga menggunakan rumus yang ketiga ya. Ya, bagus ya. Jadi kalian bisa gunakan rumus kedua atau ketiga, asalkan jawabannya sama nanti, ya. Ada yang ingin ditanyakan sampai di sini anak-anak? Sebelum Miss lanjut ke materi berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Sudah jelas semua? Yovani, mau lihat Yovani bisa mendengar suara Miss jelas? Baik, Yovani belum foto pembahasan tadi ya? Belum baik, Yovani dan anak-anak yang lain yang belum memfoto silahkan difoto ya, karena di PowerPoint itu tidak belum disediakan pembahasannya. Jadi ini pembahasannya. Baik, jika sudah, Miss lanjutkan ya. Sebelum Miss masuk ke materi gaya, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait dengan GLB dan GLBB? Sudah jelas semua? Sudah. Baik, jika sudah, Miss lanjut ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu gaya. gaya dan hukum Newton. Gaya. Nah, di sini kalian akan belajar mengenai gaya. Jadi, gaya itu adalah tarikan dan dorongan yang dapat mengubah kecepatan atau arah gerak benda. Nah, gaya ini termasuk ke dalam besaran vektor. Kalian sudah belajar tentang jenis-jenis besaran. Ada jenis besaran vektor, ada yang skalar. Jadi di sini gaya termasuk ke jenis vektor. Berarti dia punya nilai dan arah. Jadi nanti gaya nilainya bisa positif, bisa negatif tergantung arahnya, ya. Nah, kemudian satuan dari gaya menurut satuan internasional atau SI satuannya adalah Newton. Atau kalian juga bisa menggunakan kilogram meter per sekon. Kilogram meter per sekon kuadrat. ya. Kalian bisa gunakan salah satunya. Tapi satuan SI-nya adalah Newton. Nah, gaya ini berasal dari kata force ya. Jadi dari kata ini diambil singkatan F untuk menyatakan gaya dalam rumus fisika. Jadi, dalam fisika nanti dilambangkan dengan f. F itu adalah gaya. Nah, jenis-jenis gaya di sini ada dua jenisnya: ada gaya sentuh, ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh adalah tarikan dan dorongan yang terjadi karena proses sentuhan. Contohnya, ketika kita menarik atau mendorong meja, misalnya kita mendorong meja, supaya meja tersebut dapat berpindah, kita harus menyentuh meja tersebut. Jadi ada proses sentuhan antara tangan kita dengan meja. Itu gaya sentuh. Sedangkan gaya tak sentuh itu tidak ada proses sentuhan. Contohnya adalah gaya magnet dan gaya gravitasi. Jadi, ketika dua kalian sudah belajar tentang magnet kan sebelumnya di SD ya. Magnet itu ada dua kutubnya, ada kutub utara, ada kutub selatan. Apabila dua kutub yang berbeda, yang sama jenisnya, itu kita dekatkan, maka dia akan saling tolak-menolak. Ya, ya, di sini proses tolak-menolak ini bisa terjadi tanpa kedua magnet. Ini bersentuhan, ya, bisa terjadi tolak-menolak tanpa ada proses sentuhan antara kedua magnet. Kemudian ada gaya gravitasi, jadi buah. Di atas pohon yang sudah matang itu bisa jatuh ke bawah tanpa disentuh oleh gaya apapun. Tapi bisa e, proses jatuhnya tersebut diakibatkan oleh gaya gravitasi. Gaya gravitasi tersebut tidak menyentuh langsung. Tapi dapat mengakibatkan perubahan pada buah di atas pohon. Itu tadi jenis-jenis gaya. Lalu jenis gaya berdasarkan penyebabnya. Jadi di sini ada beberapa jenis gaya, berdasarkan penyebabnya ada gaya berat, gaya otot, gaya pegas, gaya normal, gaya gesekan, gaya tegangan tali, gaya listrik, gaya magnet, dan gaya mesin. Nah masing-masing jenis gaya ini bisa kalian pelajari apa itu definisinya dan contohnya nanti di modul ya. Nah di sini kalian belajar tentang gaya berat, berat. Kita sudah tidak asing lagi dengan istilah berat dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak sudah sering mendengar istilah berat, ya. Nah, menurut kalian, berat dengan masa itu apakah sama atau berbeda? Berat dan masa itu sama atau berbeda? Ada yang tahu tidak? Kita biasanya dibuat bingung antara istilah berat dan masa. Ada yang tahu, kira-kira berat dan masa itu berbeda atau sama? Ada yang tahu, pangestu mungkin pangestu bisa mendengar suara mesin jelas. Pangestu bisa mendengar suara mesin jelas, Nak. Lumis. Pangestu, menurut Pangestu, istilah berat dan masa itu sama atau berbeda? Pangestu, sama. sama ya. Baik, terima kasih Pangestu. Pangestu, sebelumnya mendengar istilah berat dan masa itu di mana biasanya? Bisa diberikan contohnya mungkin? Kenapa, Mas? Pangestu, Biasanya, mendengar istilah berat dan masa itu di mana, di pasar mungkin sering mendengar istilah berat dan masa, atau mungkin di toko, atau mungkin di rumah, sering mendengar istilah tersebut. Enggak pernah dengar, Miss? Belum pernah dengar istilah berat dan masa, belum pernah dengar ya? Belum, Miss? Belum. Biasanya, kalau ditanyakan, kalau misalnya menimbang menggunakan timbangan itu yang diukur itu berat atau massa? Berat, Miss. Berat ya. Ya, misalnya ditanyakan berapa berat badannya, itu yang ditanyakan berat ya? Iya, Miss. Satuannya berat biasanya apa, Tuh? Satuannya apa? Misalnya Tuh ditanyakan berapa berat badannya, Tuh jawabnya misalnya 10. 10 apa? kilogram kah, newton kah, meter per sekon kah? Bagaimana Pangestu? Ngestu? Kilogram. Is. Kilogram. Baik, terima kasih Pangestu ya. Oh, di sini ada yang angkat tangan ya. Elijah, Elijah, silakan dulu Elijah. Nanti Alicia gilirannya. Elijah, silakan. Berbeda, nih. Berbeda. Nah, uh, Eliza bisa berikan tanggapannya enggak? Kenapa bisa berbeda? Menurutnya Eliza, berbedanya di mana? Uh, kalau masa itu uh, ukuran materinya. Kalau berat itu ukuran gayanya, nih. Baik. Ada lagi tidak bedanya menurut Eliza? Mungkin dari satuannya, alat ukurnya mungkin? Satuannya berbeda atau sama Elia? Satuannya, Satuannya berbeda. Kalau berat apa Elia? Kalau berat itu kilogram. kilogram. Kalau masa itu? Kalau masa itu apa Elijah M. M ya. Baik, terima kasih Elia ya. Elia jawabannya bagus. Selanjutnya Alicia. Alicia silakan Alicia. Berbeda, Miss. Berbeda. kenapa berbeda, Alicia? Karena masa adalah jumlah jumlah uh, the the of of matter in an object. Terus uh, berat adalah, uh, the weight in an object. Terus the berat adalah uh, jumlahnya, the weight masa di unitnya Terus Newton. Terus di unitnya N, Baik, terima kasih Alicia ya. Jawabannya bagus. Alicia Elijah, terus Pangestu tadi jawabannya bagus ya, tapi masih ada beberapa bagian yang keliru dan masih perlu diperbaiki. Tapi selebihnya sudah bagus karena sudah berani mengemukakan pendapatnya. Yang lain bagaimana? Ada yang mau mengemukakan pendapatnya? Mungkin menurut kalian berbeda atau ada yang menganggap itu sama seperti Pangestu tadi? Yang lain bagaimana? Gifford mungkin Gifford bisa mendengar suara misalnya yang jelas nak give out. Give out, bisa mendengar suara misalnya yang jelas Gifford bisa mendengar suara misalnya yang jelas tidak Coba diberikan reaksinya dulu jika Gifford bisa mendengar dengan jelas. Baik, Gifford. Bisa diaktifkan audionya sebentar, nak. Nah, Gifort, menurut Gifort, kira-kira berat dan masa itu sama atau berbeda? Sama, ya. Berarti satuannya sama, definisinya sama, ya, Gifort? Baik, terima kasih, Gifot. Yang lainnya bagaimana? Ada lagi yang mau mengumumkakan pendapatnya? tidak ada. Baik, jika tidak ada, misalkan bahas ya, kira-kira benar sama atau berbeda. Kalian perhatikan dulu di sini tentang masa dan berat. ya. Ternyata masa dan berat itu tidak sama ya. Dalam fisika, kedua istilah ini berbeda. Ya, sama seperti benar seperti jawaban dari Elijah dan Alicia. Masa itu menyatakan materi, banyaknya materi yang ada pada suatu objek, ya. Nah, sedangkan berat, berat itu menyatakan pengaruh gravitasi pada suatu benda. Masa karena menyatakan banyaknya materi pada suatu objek, nilainya itu selalu tetap. Jadi dimanapun tempatnya, mau di bumi, mau di bulan, mau di Mars, mau di Jupiter, itu nilainya selalu tetap. Jadi kalau suatu benda misalnya masanya 10 kg ketika diukur di bumi. Nah ketika dibawa ke bulan, masanya tetap 10 kg saat diukur di sana. Karena ini menyatakan banyaknya materi pada benda tersebut. Sedangkan di sini satuan dari massa adalah kilogram. Jadi di sini uh, Elijah dan Alicia uh, agak keliru ya, agak kebalik antara satuan dari kilogram dari massa dan berat. Massa itu satuannya kilogram. Nah, massa ini diukur dengan timbangan atau neraca. Jadi biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita ditanyakan, "Berapa berat badanmu?" Istilah itu sebenarnya keliru, bukan berat badan, tapi massa badan masa itu kilogram satuannya ya. Jadi besok-besok kalau ditanyakan berapa berat badan itu bukan kilogram satuannya tapi newton nanti. Beda lagi yang kalian tentukan nilainya. Ya. Jadi massa itu satuannya kilogram. Nilainya tetap di manapun kalian berada. Sedangkan berat itu menyatakan pengaruh gravitasi pada suatu benda. Nilainya berubah-ubah tergantung dari percepatan gravitasi di daerah tersebut. Jadi misalnya berat ketika berat benda, berat benda itu dilambangkan dengan W dari kata weight ya. W-nya misalnya 10 Newton ketika diukur di bumi. Kemudian ketika dibawa ke bulan, karena di bulan dan bumi percepatan gravitasinya berbeda, maka beratnya juga akan berbeda nanti. Kalau di bumi percepatannya lebih besar, maka beratnya lebih besar. Tapi kalau dibawa ke bulan yang ternyata percepatan gravitasinya lebih rendah, di sana nilai beratnya lebih kecil. Ya, tergantung percepatan gravitasi daerah di mana benda tersebut diukur beratnya. Nah, di sini satuan dari berat adalah Newton karena berat termasuk gaya. Lalu di sini berat diukur dengan dinamometer atau neraca pegas juga boleh. Nah, berat dari suatu benda itu dapat kita ukur dengan rumus seperti ini. Rumus dari berat adalah W sama dengan M dikali G. W ini menyatakan berat ya, berat. W diambil huruf depannya, jadi disingkat menjadi W. W sama dengan M dikali G. M ini adalah massa dari istilah massa, mass ya. Masa dikali G. G ini percepatan gravitasi bumi. Atau percepatan gravitasi di mana benda tersebut diukur. Kalau percepatan gravitasi bumi itu nilainya ada dua. Bisa 10 meter per sekon kuadrat, bisa juga kalian gunakan 9,8 meter per sekon kuadrat. Tergantung nanti di soal diketahui yang mana. Ya, Nah, jadi ini dia bedanya berat dan massa. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak terkait perbedaan berat dan massa? Sudah jelas semua? Sudah. Sudah jelas semua? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Sudah. Baik, jika sudah, karena... Bisa yang mau tanya, Miss. Baik, silahkan, nak. Dari siapa ya? Bisa disebutkan namanya dulu? Kalau saya, Baik, Widya. Silahkan, Widya. Um, tadi yang rumusnya itu, yang G itu apa ya, Miss? Yang G, G itu ya. G itu adalah percepatan gravitasi ya. Jadi, nanti di soal pasti diketahui. Nilai G sama dengan bisa 10 meter per sekon kuadrat, bisa 9,8 meter per kuadrat. Ya. Sampai di sini ada lagi, Widya, yang mau ditanyakan? Sudah, Miss, itu aja. Makasih. Baik, anak-anak yang lain, bagaimana? Ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, karena jam pelajaran fisika hari ini sudah berakhir, jadi silahkan dipelajari kembali nanti materi tentang penjumlahan gaya, kemudian hukum Newton. Silahkan dipelajari, kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya. Nah, sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada baik. Ya, kita tutup dengan doa. Miss, bisa minta tolong bantuan Elijah untuk memimpin doa hari ini. Nak? Baik, silahkan. Dan Yesus, sekarang kami sudah menyelesaikan pelajaran fisika. Tuhan, berkati kami agar dapat mengerti dan dapat mengerjakan soal. Jika ada soal ini, Tuhan, sebentar lagi kami akan istirahat. Tuhan, berkati kami agar dapat istirahat dengan baik dalam menonton Baik, terima kasih Elijah, anak-anak yang lain. Jika tidak ada yang tanyakan, misutu pertemuan hari ini. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan tetap jaga kesehatan ya. Selamat pagi menjelang siang anak-anak semuanya. Ya, silakan semuanya diopen kameranya. sudah <tuh> Yuk silakan semuanya open kamera Yuk, silakan. Oh, yuk, Miss tidak akan mulai pembelajarannya sebelum semuanya on kamera ya. Oke. Okay. Satwika dan Tiffany, selain kedua anak tersebut, yang lainnya silakan diopen kameranya. Baik, Miss akan absen. Kelas 8C. Alicia? Hadir, Miss. Jeremy Halim? Jeremy? gak ada, ya. Ada Jeremy, Elijah, Elijah, Aaron, Isak, Isak, Jesse, Jonathan, Joshua. Open kameranya, Joshua. Caitlin hadir, Miss Karen hadir, Miss Lingga hadir, Miss Pangestu, Pangestu. Kok nggak pernah datang ya ini ya? Ada Pangestu tuh? Putus Satwika? Hadir, Miss. Rafaela? Rafaela? Salomita? Hadir, Miss. Stefani. Tiffany Lim. Hadir, Mas. Philop. Philop. Ada? Philop. Kok banyak ya? Philop. Enggak ada. Widya. Hadir, Miss. Yovani Olivia. Hadir, Miss. Jeremy. Kok banyak yang enggak ah, nih Padahal harusnya cuma satu saja ini. Ini 20. Pangestu, bisa dengar, Miss? Halo, Miss. Kamu selama ini kemana? Tuh. Ya, Miss. Pembelajaran sebelumnya kamu kemana? Kamu di sini? Uh, enggak, Miss. Soalnya kamu tiga kali, ke, uh, kita sudah empat kali pertemuan, tiga kali pertemuan kamu alpa di tempat, Miss. Jangan diulang lagi ya. Kalau tidak nilaimu bisa bermasalah ini. Enggak hanya nilai pembelajaran tapi juga sikap. Oke. Okay. Baik, anak-anak, kita akan kembali ke pembelajaran kita yang sebelumnya. Masih ingat pembelajaran kita? Tentang Iya, mengenai berita Elijah Unsur-unsur berita, Miss. Iya, unsur-unsur berita. Nah, masih ingat unsur-unsur berita ada berapa? Ada yang ingat unsur-unsur berita, ya? Jesse, ada enam. Ada enam, apa saja? Oke, okay, ya. Tadi sudah disampaikan unsur-unsur dari teks berita. Nah, hari ini kita akan pada pembelajaran kita kegiatan keterampilan. Jadi, Miss sudah suruh semuanya cari berita dua. Sudah, sudah, semuanya ada yang belum. Ada yang belum. Oke, okay. sebentar, Miss akan. Sampaikan, oke, karena kita sudah belajar mengenai unsur-unsur dari teks berita. Nah, tiba saatnya kita akan kegiatan keterampilan. Sebentar ya, ini ada teman kalian yang masuk keluar. Nah, pada hari ini kita akan kegiatan individu yaitu kita sudah mempelajari tentang ciri-ciri pengertian, ciri-ciri unsur teks berita. Untuk mengasah kemampuan peserta didik, kita akan melakukan cari di sini lima, tapi yang Miss minta dua saja. Dua berita dari, terserah dari mana, surat kabar boleh, televisi boleh, dari Youtube boleh, lalu baca dan dengarkan baca atau dengarkan berita tersebut kalau kamu teks ya kamu baca kalau dia dalam bentuk video kamu eh, dengarkan lalu sajikan hasil kegiatanmu dalam bentuk tabel satu topik beritanya tentang apa judulnya lebih apa judul beritanya apa sumbernya dari mana kalau kamu ambil dari internet cantumkan link dan kapan kamu ambil oke okay ya contohnya kamu copy linknya lalu kamu tambahin uh, tanggal kamu mengambil berita. Tanggal berita, tanggal berita itu dikeluarkan. Beda ya dengan sumber tadi. Sumber berita adalah kamu uh, copy linknya beserta tanggal berapa kamu ambil. Kamu ambil berita itu, kamu baca. Lalu kalau tanggal berita tanggal berapa berita itu uh, dimuat dalam Uh, apa ya media atau dalam uh, YouTube dan lain sebagainya isi pokoknya isi pokoknya adalah unsur yang uh, isi yang memuat keenam topik ini tapi kalau kemarin kan Miss uh, meminta anak-anak ada sebagian contoh beritanya yang tidak mengandung unsur ini Nah maka kamu sajikan ini dalam bentuk paragraf unsur ke enam ini harus ada atau ke enam unsur itu kalau ada dalam berita itu kamu buat dalam bentuk paragraf itu adalah isi dari pokok berita lalu terakhir adalah kesimpulan dari seluruh berita sedikit mis uh, sampaikan sedikit pokoknya supaya satu paham oke okay ya isi berita itu sama dengan kita meringkas Meringkas artinya membuat uh, membuat teks yang awalnya sangat luas dibuat sesederhana mungkin dengan mencantumkan ke enam unsur-unsur teks berita. Jadi ini sama dengan meringkas. Jadi kamu bentuk paragraf, tapi dia sudah mencantum ke enam teks ini. Dan jangan sampai Ringkasanmu lebih banyak atau sama dengan teks yang kamu ringkas? Contohnya kamu mau teks berita, contohnya ini Pelabuhan me Merak ini. Nanti kamu kalau mau membuat ringkasan harusnya lebih sederhana lagi dari teks yang ini. Oke okay ya? Cara meringkasnya yaitu, Miss sudah bilang harus mengandung keenam unsur berita. Tapi, kalau contohnya Miss kemarin, kan saya punya berita dan ada unsur yang tidak ada dalam teks berita. Enggak apa-apa, tapi jangan kamu tambah-tambahin ya, jangan ditambah-tambahin. Bagaimana cara kita meringkas satu baca dan dengar dulu beritanya? Setelah itu, catat pokok-pokoknya, lalu kamu sajikan dalam bentuk paragraf ringkas beritanya. Nah, terakhir kesimpulan. Kesimpulan itu langkah-langkah yang harus kamu lakukan adalah satu, mendengarkan atau membaca teks berita. Dengar dan baca dulu teks beritanya, lalu catat pokok-pokoknya. Atau sering kita bilang 5W tambah 1H. Atau dalam bahasa Indonesia, adik simba. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana lalu membuat simpulan berdasarkan unsur-unsur berita yang sudah ditemukan, lalu menyimpulkan isi berita dalam bentuk paragraf berdasarkan unsur-unsur yang ditemukan. Lihat, kita lihat bersama-sama supaya anak-anak tidak bingung membedakan mana eh, meringkas mana menyimpulkan. Kalau meringkas seperti ini. Jadi kamu sederhanakan teks yang awalnya banyak menjadi lebih sederhana dan mengandung ke enam unsur teks tersebut. Lalu berdasarkan ringkasan ini kamu simpulkan apa? Apa yang kamu dapatkan dari teks berita itu? Di sini dikatakan berdasarkan berita itu menyampaikan bahwa Nur Saka seorang siswa SD yang berkewargan Indonesia tetap bersekolah di Indonesia walaupun tinggal di Malaysia. Jadi ringkasan, eh, jadi intinya tok teks dari Berita itu diringkas dalam bentuk ringkasan sehingga lebih sederhana. Dalam kesimpulan, dia lebih sederhana lagi. Oke, okay? dan ini menggunakan kata-katamu sendiri, sedangkan ringkasan itu adalah kata-kata yang terdapat dalam teks. Kalau kesimpulan itu, kamu menarik kesimpulannya apa? Sejauh ini, mengerti. Lalu, di bagian bawah, nanti kamu tulis tanggapanmu terhadap kedua teks itu. Bagaimana kita menanggapinya? Satu, hal aspek-aspek yang perlu kita tanggapi adalah satu, isi atau unsurnya. Bagaimana dari segi isi unsurnya sudah bagus atau tidak? Bahasa beritanya bagaimana? Menurut kalian bahasanya bahasa baku atau tidak? Contoh, contoh cara menanggapi yang benar. Jangan pernah kamu menanggapi dari segi penulisnya. Maksudnya dari toko, jangan disinggung masalah pribadinya. Oke, okay? saya kira informasi yang disampaikan dalam berita itu cukup akurat karena isinya tidak jauh berbeda dengan informasi-informasi yang disampaikan dalam sebelum berita lain. Jadi, orang yang mau menanggapi ini, dia mencoba menanggapi teks berita itu dengan membandingkan teks berita yang ditemukan dengan teks berita yang ditemukan di media lain. Lalu, ada lagi dikatakan di sana informasi yang disampaikan dalam berita tadi. Malam masih diragukan kebenarannya. Setelah saya cek dengan berita dari sumber lainnya, ada perbedaan, terutama di dalam penyampaian informasi. Nah, kalian tidak usah dari segi kalian nyari informasi dari media lain, tapi lebih ke kamu menanggapi dari isinya, sudah mengandung unsur 5W tambah 1H atau unsur-unsur dari teks berita sudah lengkap atau tidak, beri alasan yang akurat, lalu dari segi bahasanya dikatakan di isi bahasa yang disampaikan, berita itu cukup jelas sebagai pendengar mudah untuk dipahami informasinya. Kita harus pahami berita itu memang menggunakan bahasa yang bagus, tapi kita sudah belajar ciri-ciri dari teks berita bahwa teks berita itu e, digunakan menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Oke okay ya, disajikan sehingga pem, pembaca atau pendengarnya ada ketertarikan untuk membaca atau mendengarkan teks berita ini. Oke, okay? apakah sudah mengerti? Sudah? Jadi kalian cari Dua berita, silakan kalian cari, lalu cantumkan judulnya. Sumbernya, tanggal beritanya dikeluarkan, isi pokoknya kesimpulan. Lalu di bawahnya ini, kamu buat tanggapi menurut saya dan lain sebagainya. Oke, okay? ada yang bingung? Selagi Miss mau e, masih di sini, ada yang perlu dipertanyakan? Ini dua berita saja, ya dikumpul hari ini dikumpul hari ini paling lambat eh dikumpul secepatnya tapi jad, jadwal untuk pengumpulannya pas eh, paling lambat itu tanggal 3 tapi mohon dikerjakan hari ini juga supaya tidak menumpuk tugasnya lalu jangan lupa diketik kalau mau tulis tangan boleh, tapi pastikan cara pemotongan dan tulisanmu bagus. Kalau nggak bisa tertolong, kedua hal itu tolong diketik saja supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Contohnya, mis di tidak bisa membaca, akhirnya eh apa ya, nilaimu tidak maksimal. Dikumpul tepat waktu lewat dari hari itu mis pastikan pengurangan nilai sesuai dengan hal yang sudah kita sepakati. Jangan saling meniru, mis tahu nanti pasti nggak mungkin sumbernya sama. Tapi kalaupun sama pasti cara meringkas dan dan kesimpulan dan tanggapannya pasti berbeda-beda. Sejauh ini mengerti, jangan lupa nama filenya adalah nama kamu dan kelas. Oke, okay. nama lengkap dan kelas. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan? Ada yang bingung? Apalagi yang baru join? Sudah paham? Sudah paham? Oke, okay, baik. Silakan dikerjakan sekarang juga. Kalau mau off kamera boleh. Kalau ada yang mau bertanya nanti silakan ditanyakan ke Miss Bent... mau chat atau mau apa silakan. Ya, mana Caitlyn? Miss, ini untuk kedua beritanya harus berita yang strukturnya lengkap atau yang kayak tugas kemarin? Bebas. Ini dari supaya kalian tidak repot ya, Miss minta kan Miss uh, meminta kalian mencari dua teks berita. Jadi silakan saja itu yang digunakan. Tidak apa-apa, tidak lengkap satu ya tinggal kamu diisi pokoknya. Ya, jangan kamu tambah-tambahin biar aja apa yang ada dalam teks berita itu seperti itu juga kalian sajikan. Nah, itu nanti masuk di bagian tanggapan, coba kalian menanggapi. Oke okay, ya, tidak harus lengkap, tapi jangan ditambah-tambahin. Oke okay, ya. Selamat siang. Ada yang masih ingat pertemuan kita kemarin sampai di mana? Materi yang kita bahas terakhir. Ya, masih banyak yang masih persiapan. Sekarang Miss absen dulu ya, supaya Miss tahu siapa aja yang udah hadir hari ini. Untuk Alicia, hadir. Hadir, Miss. Brandon. Jeremy. Brandon Jeremy Hale, L. Hadir, Miss. Aaron Kusuma. Hadir, Miss. Isaac Emmanuel. Jessica Shalomita. Jesse Sel Salomita. Jesse. Jonathan Senjaya. Hadir, Miss. Joshua. Hadir, Miss. Kathleen. Hadir, Miss. Karen Lovely. Hadir, Miss. Lingga Pasari Prasasti. Hadir, Miss. Pasek gede pangestu. Hadir, Miss. Leika. Hadir, Miss. Rafaela. Rafaela. Selomita Arya. Hadir, Miss. Stefani Victoria. Hadir, Miss hadir miss Hello vacation hadir miss media ayu hadir miss yovani hadir miss ya yeah. oke okay. di hari ini miss mau lanjut uh, materi yang minggu lalu uh, kita masih sisa ini, ya, ada beberapa negara yang belum kita bahas. Nah, sekarang. Ya uh, hari Rabu kemarin kita bahas terakhir negara Laos ya. Sekarang kita ke bahas negara Malaysia. Ya. Untuk identitas daripada negara Malaysia sendiri terlihat ibu kota dari negara Malaysia adalah Kuala Lumpur. Bahasa yang digunakan sehari-hari atau bahasa resmi adalah ada bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan juga bahasa Inggris. Agama yang dianut negara uh, Malaysia ada agama Islam. Oke, okay. ada agama Islam, ada agama. Uh, Kohucu, agama Tao, agama Buddha, agama Hindu dan Kristen. Nah, bentuk pemerintahan daripada negara Malaysia sendiri adalah berbentuk monarki konstitusional. Ya. Kemudian kepala negaranya adalah yang dipertuang Agung. Kalau bentuk pemerintahan Indonesia apa? Kalau Malaysia punya kan monarki konstitusional. Kalau bentuk pemerintahan Indonesia apa? Republik Indonesia. Iya. Media ya betul. Jadi bentuk pemerintahan Indonesia punya republik. Kalau pemerintahan bentuk pemerintahan Malaysia punya ini adalah monarki konstitusional dan kepala negaranya adalah yang di Pertuan Agung. Nah, sekarang ini dipimpin oleh Sultan Abdul Halim Muassam Shah, ya. Kemudian kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Sekarang dipimpin oleh Najib Tuan Rasak. Untuk sensus penduduk 2020 itu jumlah penduduk negara Malaysia sekitar 32,4 juta jiwa. Untuk mata uang daripada negara Malaysia adalah ringgit atau dolar Malaysia. Kita lihat di sini ada kota-kota penting di Malaysia adalah ada Kuala Lumpur, ada Kucing, ada Kota Kinabalu dan juga Penang. Lagu kebangsaan negara Malaysia adalah Negaraku. Negara Malaysia mereka merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957. Jadi bulan ini mereka juga akan memperingati hari kemerdekaan negara Malaysia. Kita lihat itu ada maskapai penerbangannya, namanya Malaysia Airlines System dan juga bandara udaranya, bandara udara internasional Kuala Lumpur ini adalah identitas daripada negara Malaysia. Jadi kalau ditanya mata uang daripada Malaysia apa? Nah, itu mereka bilang ringgit atau dolar Malaysia. Jadi dari dari segi mata uangnya, dari kepala negaranya, kepala pemerintahnya, kita bisa tahu oh, identitas daripada negara Malaysia itu yang ini. Itu bisa kita pelajari. Kemudian letak dan batas daripada negara Malaysia ini sendiri. Secara geografis itu Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, berbatasan juga dengan Indonesia, berbatasan dengan Selat Singapura, Selat Malaka, dan juga negara Thailand kalau secara astronomis itu negara Malaysia terletak antara satu derajat lintang utara sampai tujuh derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Ini adalah menurut letak astronomisnya. Kalau secara geografisnya tadi, Malaysia berbatasan dengan Laut Cina Selatan, berbatasan dengan Indonesia, dengan Selat Singapura, dengan Selat Malaka dan juga Thailand. Kalau secara astronomis itu Malaysia terletak antara 1 derajat lintang utara sampai 7 derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Jadi untuk membaca letak astronomis, anak-anak harus membaca dengan jelas ya. yang sampai dengan seperti yang di kelas sebelah ditanya, ditanya satu uh, satu nol dibaca tadi satu nol lu sampai tujuh nol ls nah, Miss enggak pernah ajarin mem cara membaca letak astronomi seperti itu cara membacanya satu derajat lintang utara sampai tujuh derajat lintang selatan dan antara 100 derajat bujur timur sampai 120 derajat bujur timur. Jadi itu cara membacanya. Nah, jadi jangan bilang 10LU70LS. Tidak ada cara membaca seperti itu. Jadi, Miss sudah jelasin ini nanti kalau anak-anak ditanya cara membaca yang benar ya. Jadi, ini bacanya Lintang Utara, LS itu Lintang Selatan, Bujur Timur itu BT itu Bujur Timur. Jadi, cara baca yang benar. Kemudian kita lihat bahwa <tuh> negara Malaysia sendiri di batas-batas wilayahnya untuk untuk sebelah utara itu dia berbatasan dengan Thailand dan Laut Cina Selatan. Kalau di timur nah di timur itu dia berbatasan dengan Laut Sulu dan juga Laut Sulawesi. Kalau di sebelah selatan itu dia berbatasan dengan Pulau Kalimantan dan juga Kepulauan Riau. Ya di sebelah barat dia berbatasan dengan selat Malaka. Jadi ini yang itu adalah secara geografisnya. Dan kita e, ke negara Myanmar. <tuh> Identitas daripada negara Myanmar sendiri nama resminya cukup panjang ya tapi anak-anak harus harus belajar untuk membaca nama resmi daripada Myanmar ini. Nama resminya Pyidaungsu Sosyalite Tamaritamadam Myanmar Nainga ini adalah nama resminya. Jadi nama resmi dari Myanmar ini adalah Piedaung Su Sosialis Tamada Myanmar Nainga atau sering disebut dengan Republik Sosial Uni Myanmar. Ibu kota daripada negara Myanmar sendiri adalah Yangon. Nah, kalau dulu dikenal dengan Rangon, nah sekarang diganti dengan Yangon. Pemerintahan Myanmar ini berbentuk republik. Ya, kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala negaranya adalah seorang presiden. Kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Ya, ini anak-anak harus harus teliti ya kalau ditanya bentuk pemerintahannya beda kepala negaranya beda, kepala pemerintahan beda ya. Jadi kalau misalnya kepala pemerintahan Myanmar ya adalah seorang perdana menteri. Kalau bentuk pemerintahan Myanmar berbentuk republik. Kepala negaranya seorang presiden. Jadi itu yang harus harus kita uh, apa pahami supaya nanti jangan sampai misalnya uh, Kepala negara, eh, kepala pemerintahan Myanmar jangan sampai dijawab yang lain-lain tapi kalau kepala pemerintahan Myanmar adalah republik, ya berbentuk republik ya, nak ya. Terus kepala negaranya dia seorang presiden, kepala pemerintahan adalah perdana menteri. Jadi yang lain adalah dewan legislatif adalah dewan rakyat. Bahasa yang dipakai bahasa resmi Myanmar adalah bahasa Myanmar dan juga bahasa Inggris dan ada juga dialek lokal lainnya. Negara Myanmar merdeka pada tanggal 4 Januari 1948. Nah, kita lihat di sini di Myanmar ada agama yang dianut oleh masyarakat di negara Myanmar adalah ada agama Buddha, Islam, Hindu, Kristen dan juga ada kepercayaan animismenya. Miss pernah uh, jelasin waktu awal pertemuan bahwa dulu Myanmar ini uh, dikenal dengan nama Burma atau Birma. Sekarang baru dikenal dengan Myanmar. Jumlah penduduk per Januari 2020 itu penduduk ke Myanmar 54.409.800 jiwa. Nah ini kita lihat baik adalah jumlah penduduk daripada negara Myanmar. Lagu kebangsaan daripada negara Myanmar adalah Kabamake. Artinya bahwa tanah negaraku yang bebas. Itu adalah lagu kebangsaan. Kalau kita punya kan lagu kebangsaan kita adalah Indonesia Raya. Kalau lagu kebangsaan Myanmar itu "kaba artinya tanah negaraku yang bebas. Mata uang daripada eh, Myanmar adalah kiat. Kalau mata uang Malaysia tadi apa? Miss baru selesai jelasin tadi. Mata uang negara Malaysia tadi apa? Ringgit, ringgit, atau dolar Malaysia? Kemudian letak atau keadaan alam dan letak batas daripada negara Myanmar sendiri secara astronomis itu Myanmar terletak pada 11 derajat lintang utara sampai 28 derajat lintang utara dan 92 derajat bujur timur sampai 101 bujur timur. Ini adalah letak astronomis daripada negara Myanmar. Kalau luas wilayah Myanmar sendiri enam ratus tujuh puluh delapan tiga puluh enam kilometer persegi. kita lihat ada batas-batas wilayahnya. itu sebelah utara Myanmar berbatasan dengan Tiongkok, di sebelah selatan berbatasan dengan Laut Andaman, kemudian sebelah barat berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah timur Myanmar berbatasan dengan Laos dan Malaysia dan Thailand. ini adalah negara Myanmar. Kemudian, kita lanjut ya, karena tinggal lagi e, dua negara, kita akan lanjut untuk habisin dulu tentang identitas daripada negara-negara anggota ASEAN. Negara berikut adalah Singapura. Nah, Singapura ini, e, nama resminya itu adalah Hiskia Pokong, karena di Singapura itu kan ada empat bahasa resmi yang digunakan, yaitu bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan bahasa Inggris. Dan setiap bahasa ini bahasa resmi yang digunakan itu penyebutan untuk nama resmi Singapura itu berbeda-beda. Ya, jadi untuk malay untuk uh, uh, Cina Mandarin itu mereka menyebut Singapura nama resmi Singapura itu adalah Hsia Pokung itu adalah Cina Mandarin. Kalau Republik Singapura uh, bahasa Melayu punya itu negara negara resmi Singapura itu kalau dalam bahasa Melayu itu Republik Singapura kemudian dalam bahasa Tamil itu disebut Singapura Kudiyarasu ya Kudiyarasu itu adalah menurut bahasa Tamilnya ya, jadi mereka yang memakai resmi bahasa Tamil mereka sebut lain dengan dengan yang di Cina Mandarin. Kalau Cina Mandarin kan Singapura itu dalam bahasa Cina Mandarin itu Hizkia Pokong. Kalau bahasa Tamil punya Singapura Kudiyarasu dan bahasa Inggrisnya In the Republic of Singapore. Nah, ini adalah beda-beda uh, negara bahasa resmi yang digunakan oleh Singapura dan masyarakat menyebut negaranya pun dengan sesuai dengan bahasa mereka masing-masing. Ibu kota daripada negara Singapura sendiri adalah Singapura. Kita lihat bahwa uh, Singapura ini kan negara maju tetapi wilayahnya cukup kecil. Dia hanya luas wilayahnya 697 km persegi. Jadi walaupun kecil luas wilayahnya tetapi dia adalah negara maju yang terkenal di ASEAN. Jadi negara ASEAN yang lain masih negara berkembang, tapi negara Singapura merupakan satu-satunya negara ASEAN yang sudah menjadi negara maju. Kita lihat di sini, per Januari 2020 itu jumlah penduduk Singapura itu 5.850.342 jiwa tidak terlalu banyak sesuai dengan luas wilayahnya masyarakatnya pun penduduknya pun tidak terlalu banyak seperti negara tetangga lainnya. Kemudian bahasa resmi tadi ini sudah kasih tahu bahwa bahasa resmi yang digunakan di Singapura adalah bahasa Melayu, Cina, Tamil dan juga bahasa Inggris. Agama yang dianut oleh negara Singapura adalah ada agama Buddha, agama Tao, agama Konghucu Hindu, Islam, dan juga Kristen. Untuk pemerintahannya, kalau kita lihat tadi, Malaysia punya adalah, ada yang ingat tadi? Malaysia punya bentuk pemerintahan tadi? Monarki konstitusional ya. Kalau Singapura punya adalah pemerintahannya ...berbentuk republik, jadi seperti Indonesia. Jadi kepala negaranya adalah seorang presiden juga seperti Indonesia. Tetapi kepala pemerintahannya dia seorang perdana menteri. Kalau Indonesia kan kepala pemerintahan juga tetap presiden. Tapi kalau Singapura punya kepala pemerintahan itu seorang perdana menteri. Jadi yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari itu adalah seorang perdana menteri. Yang sekarang ini adalah dipimpin oleh Lee Hsien Long, Lee Sien Long. Ya. Kalau Presiden Singapura sekarang namanya Tony Tan Keng Yam. Kemudian kita lihat di sini untuk satuan mata uang daripada Singapura itu adalah dolar Singapura. Jadi untuk Malaysia punya tadi adalah ringgit dan juga dolar Malaysia. Kalau Singapura punya dolar Singapura. Kemudian untuk lagu kebangsaan daripada Singapura adalah Majulah Singapura. Lihat ada juga maskapai penerbangannya adalah Singapura Airlines. Bandara udara yang terkenal adalah Paya Lebar dan juga Singapura Chang Airport. Mereka, Singapura sendiri merdeka pada tanggal 9 Agustus 1965. Jadi untuk tinggal lagi seminggu, negara Singapura akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaannya. Yang sembilan adalah negara Thailand. Negara Thailand, nama resmi daripada negara Thailand adalah Muang Thai atau Pratet, Kai atau kerajaan. Ibu kota daripada Muang Thai adalah Bangkok. Nah, luas daripada negara Thailand ini adalah 513.120 km persegi. Kita lihat di sini untuk bahasa resmi yang digunakan di negara Thailand adalah bahasa resminya adalah bahasa Thai, bahasa Inggris, bahasa Cina, bahasa Melayu, dan juga bahasa-bahasa suku. Dan agama yang dianut di negara Thailand adalah ada Buddha, Islam, Kristen, dan juga animisme. Pemerintahannya kerajaan konstitusional. Kalau tadi monarki konstitusional adalah pemerintahan Malaysia punya, kalau Thailand punya adalah kerajaan konstitusional. Untuk kepala negaranya adalah seorang raja dan raja sekarang namanya Bhumibol Adulyadej. Ini adalah nama uh, kepala negara Thailand saat ini namanya Raja Bhumibol uh, Adulyadej. Kepala pemerintahnya adalah seorang perdana menteri yang saat ini dipimpin oleh Prayut Chan Ocha. Mata uang daripada Thailand adalah baht Thailand. Nanti kalau misalnya mata uang negara itu harus Biasanya kan ada sambungan dengan negaranya. Jadi kayak Singapura dolar, dolar Singapura, Malaysia, dolar, dolar Malaysia. Jangan sebut dolar aja kalau ada pertanyaan. Kalian hanya jawab dolar ya. Misalkan karena dolar apa dulu? Ada dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Malaysia. Ya, jadi harus jawab yang jelas. Kalau untuk Thailand punya mata uangnya adalah baht Thailand kita lihat bahwa di Thailand itu ada beberapa kota penting ya. Ada Bangkok, ada Tonburi, ada Nakhon, ada Rathasima, ada Ubon Ratami, ada Chiang Mai dan juga Hat Yai. Ini adalah kota-kota penting yang ada di negara Thailand. Lagu kebangsaan negara Thailand adalah Pleng Thai. Kartai ini adalah lagu kebangsaan negara Thailand. Kalau kita lihat keadaan alamnya, letak dan batas negaranya. Di sini kalau menurut letak astronomisnya itu Thailand berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 21 derajat lintang utara dan 97 derajat bujur timur sampai 106 derajat bujur timur. Kalau batas-batas negaranya kita lihat di sini di sebelah utara itu dia berbatasan dengan Myanmar dan Laos. Kemudian di barat berbatasan dengan Myanmar, di timur dia berbatasan dengan Kamboja dan Laos, di sebelah selatan Thailand berbatasan dengan Malaysia. Ini adalah negara identitas dan letak batas daripada negara Thailand. Nah, untuk terakhir negara ASEAN yang terakhir adalah Vietnam. Nah, ini identitas negara Vietnam ini sendiri nama resminya adalah Cong Hoa Sahol Chu Vietnam atau Republik Sosial Vietnam. Nah, ini ibu kota daripada Vietnam sendiri adalah Hanoi. Pemerintahannya adalah Republik Komunis. Jadi harus jelas. Kalau jawab Republik aja ada pertanyaan, jawab Republik aja misalkan. Karena kayak Indonesia pemerintahan berbentuk Republik, ya benar. Kalau Vietnam punya pemerintahan berbentuk apa? Republik Komunis. Kalau yang hanya jawab republik ya misalahin harus ada, ada pemerintahannya berbentuk republik komunis. Kepala negaranya adalah ketua dewa negara. Kalau kita punya Indonesia kan kepala negara adalah presiden. Kalau mereka punya kepala negara itu adalah ketua dewa negara. Kepala pemerintahan adalah seorang perdana menteri ya, Jadi kepala pemerintahan, roda pemerintahannya dijalankan oleh Orang perdana menteri, jadi kepala pemerintahan, adalah perdana menteri. Kemudian, bahasa utama yang dipakai di negara Vietnam adalah bahasa Vietnam. Selain itu, digunakan juga ada bahasa Perancis, Cina, bahasa Inggris, dan juga bahasa Khmer. Nah, agama utama yang dianut oleh uh, masyarakat di Vietnam adalah agama Buddha penghujung Kristen dan juga Islam. Untuk jumlah penduduk negara Vietnam itu 91,7 juta jiwa. Dan mata uang yang di, berlaku di negara Vietnam adalah dong ya. namanya dong. Kemudian Vietnam sendiri merdeka pada tanggal 2 Juli 1976. Mereka memiliki lagu kebangsaan yang namanya Tien Kuan Cha. Kita lihat di sini ada letak dan batasnya. Jadi letak batas negara Vietnam ini di sebelah barat itu Vietnam berbatasan dengan Teluk Siam, Laos dan juga Kamboja. Di sebelah utara berbatasan dengan Tiongkok. Di sebelah timur belum diketahui. Kemudian di sebelah selatan itu dia berbatasan dengan laut Cina Selatan. Kalau secara astronomisnya itu Vietnam terletak pada 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Nah, luas wilayah Vietnam sendiri adalah 513.120 km. Nah, ini merupakan identitas dan letak batas daripada negara Vietnam yang merupakan negara ke-10 daripada anggota ASEAN. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Yang kurang jelas tolong ditanyakan supaya Miss ulangi lagi yang terlalu cepat penjelasan Miss, boleh dikasih tahu supaya Miss bisa eh uh, pelan lagi menjelaskannya. Oke. Okay. Anak-anak ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Miss. Ya, eh, siapa nih? Widya ya? Oke. Okay itu yang um, nama resmi Myanmar itu tadi apa misalnya lupa kata nama resmi Myanmar itu entah. nama resmi Myanmar adalah Pieng Daung Su Sosialis Tamada Myanmar Nainga ini nama resminya ya terlalu panjang nama resminya jadi kalau Biasanya mereka hanya singkat dengan Republik Sosialis Uni Myanmar, tapi sebenarnya dia punya nama resminya ini Pie Daung Su Sosialis Tamada Myanmar Nayinga. Ada lagi nak? Ya ini nama resmi Myanmar ya nak ya. Ada lagi? ada lagi yang mau ditanyakan, Nak? Tidak ada, Terima Miss. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau ibu kotanya sendiri kan memang dulu Rangon, sekarang hanya Yangon, jadi hanya diganti R dengan Y aja, ya. Jadi ibu kota Myanmar adalah Yangon. Kalau dulu kan Rangon. Ada lagi yang mau bertanya? Yovani, mungkin ada yang mau ditanyakan, Nak. Yo. Yovani. Ya, Miss, ada yang mau ditanyakan? Mungkin kurang jelas biar Miss jelasin lagi, Nak. Oh, enggak ada, Miss sudah jelas kok, Miss. Sudah jelas. Oke, yang lain. Kalau udah jelas, Miss mau bertanya nih. Ya, saya lagi 30 menit Miss mau tanya nih. Kalau kepala pem, apa, pemerintahan negara Malaysia tadi berbentuk apa? Ayo, katanya sudah uh, paham semua. Tuh, Miss keluar, biar Miss tanya. Bentar. Boleh diulang pertanyaannya. Pemerintahan bentuk pemerintahan negara Malaysia. Bagaimana Malaysia coba jawab? Uh, silakan. mengartikan konstitusi konstitusional Iya jadi bentuk pemerintahan negara Malaysia adalah dijawab sama Widya tadi adalah monarki konstitusional Nah kalau eh, pemerintahannya adalah eh, berbentuk monarki konstitusional kepala negaranya disebut apa tadi Saya Miss, Miss Yovani silakan kepala negaranya Malaysia yang dipertuan Agung Sultan Abdul Halim Muadzam Syah Ya, ya di kepala negaranya disebut yang dipertuan agung dan sekarang ini adalah dipimpin oleh Sultan Agung Halim Muam Syah. Ya, Jadi itu adalah. Tadi Alicia bukan Widia. Oh, Alicia yang jawab sorry sorry, yang tadi itu oh bukan Widya ya. Oh Alicia Loria. Oke, oke. Alicia Lori. Yang Widia yang pertama tadi ya yang bertanya tentang uh, ini tadi Myanmar tadi. Oke. Okay. Kalau lagu kebangsaan Malaysia tadi apa? Ada yang masih ingat? Boleh saya, Miss. Yovani, kasih yang lain dulu, saya. Nanti Miss akan tanya. Miss saya. Siapa nih? Evelove. Evelove, silakan. Uh, lagu kebangsaannya negaraku. Iya, lagu kebangsaannya adalah negaraku. Ya, Kalau kita punya kan Indonesia Raya. Dia punya negaraku. tadi kan sempat ditanyakan uh, untuk ke uh, apa namanya uh, lagu kebangsaan daripada Myanmar. Tadi kan ditanyakan lagu kebangsaan Malaysia. Ayam, saya saya. Kasih yang lain dulu kalau ke ya. Ya nanti kalau anda ada yang jawab baru. Saya rumah. Siapa nih? Saya. Uh, sebut namanya biar di sini. Um, Widya. Uh, uh, apa ide apa? Widya apa? Kabamaki. Lagu kebangsaan. Kabamaki. Taruh, taruh. Kabamaki. Ya. Oke, uh. okay, ya. Kalau pemerintahannya berbentuk apa Myanmar? Oh, saya, Miss ah, Myanmar-nya berbentuk. ya, Pak, ya. Ah, Oh, ya. Pemerintah Myanmar Republik. Iya, pemerintahan Myanmar itu berbentuk Republik, ya. kalau negara resmi nama resmi negara Singapura menurut Cina Mandarin apa tadi ada yang ingat Widya uh, Widya kasih kesempatan ke yang lain dulu Widya sudah oh iya sorry sorry Widya silakan apa tadi Hijapokung Hijapokung ya ya jadi hmm. Apa namanya? Nama resmi Singapura menurut Cina Mandari itu adalah Hijabongko. Coba sebutkan bahasa resmi yang dipakai Singapura. Bahasa apa saja ada yang bisa menjawab? Bahasa resmi saya, Miss Kathleen. Oh, Kathleen, coba sebutkan Melayu, Cina, Tamil, dan Inggris. Iya. Jadi ada empat bahasa resmi yang digunakan oleh negara Singapura yaitu ada bahasa Melayu, bahasa Cina, bahasa Tamil, dan juga bahasa Inggris. Ini adalah bahasa yang digunakan oleh negara Singapura. Kalau eh, pemerintahannya berbentuk apa, Singapura? Boleh saya, Miss? Yang lain dulu, Yovani sudah tiga kali. Yang lain, saya, Miss Shalomita, silakan. Republik, Iya, pemerintahan Singapura itu berbentuk republik. Ada yang tahu, kepala eh, pemerintahnya apa? Kepala pemerintahnya tadi kan pemerintahnya berbentuk republik. Kepala pemerintahnya yang menjalankan. Saya, Media saya boleh jawab. Oh, Pak. Silakan, silakan. Presiden, kepala pemerintahannya kurang jelas. Yang kurang Kepala pemerintahannya adalah seorang Perdana Menteri ya, bukan Presiden ya. presiden Presiden itu adalah kepala negaranya, kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri. Jadi dia, eh, kepala pemerintahan, beda kepala, eh, kepala negaranya. Beda, jadi kepala negaranya seorang presiden, kepala pemerintahan, atau yang menjalankan roda pemerintahan sehari-hari, itu adalah seorang perdana menteri. Kalau mata uangnya, saya miss. Yang lain, saya miss. Elijah, Elijah, silakan. Dolar hmm. Singapura, miss. Iya. Jadi mata uangnya adalah dolar Singapura ya. Jadi seperti Miss bilang tadi, ada beberapa negara yang memakai nama mata uangnya dolar tapi harus disebutkan lengkap dengan nama negaranya. Jadi Singapura sendiri adalah mata uangnya adalah dolar Singapura. Tahu lagu kebangsaannya El? Lagu kebangsaan Singapura ba, apa, El? emis ya, lagu Majulah Singapura, Miss. Iya, Majulah Singapura. Jadi lagu kebangsaannya Majulah Singapura. Mata uangnya ada dolar Singapura. Ibu kota daripada negara Thailand apa? Boleh saya, Miss? Saya, Miss. Saya, Miss, saya silakan. Selain Yovani ya, Yovani sudah terlalu banyak jawab. Saya, Miss. Siapa? Pelope. Pelope, silakan. Bangkok. Bangkok, ya. Jadi, ibu kota daripada negara Thailand adalah Bangkok. Dan kita tahu di sini uh, pemerintahannya berbentuk apa? Saya, Miss. dia Widya, silakan. Kerajaan Konstitusial kerajaan konstitusional ya jadi bentuk pemerintahan daripada negara Thailand adalah kerajaan konstitusional kalau kepala negaranya saya miss ya silakan kepala kepala negara Thailandnya raja bumi bu Yade Ya, jadi kepala negara dan seorang raja yang bernama Bhumibol Adul Jayde. Ya, jadi ini adalah uh, kepala negara daripada Thailand. Mata uang negara Thailand ada yang ingat? Saya Miss Kathleen. Kathleen, silakan bahas Thailand. Iya, jadi mata uangnya adalah baht Thailand ya. Ini lingga pasar ribu ada masih dengar lingga pasar ribu? Ada? Ada lingga? Oh tadi Tiffany sudah lingga pasar ribu ada halo oke pertanyaan berikut ada yang tahu ibu kota negara Vietnam apa ibu kota negara Vietnam eh. selain media ada lagi oh, bukan media Alicia apa? Oh, Alicia. Saya Miss. Alicia, Hanoi. silakan. Hanoi, ya, Alicia. Alicia. Ya, Hanoi, ibu kota daripada negara Vietnam. Bentuk pemerintahannya apa? Saya Miss Widya. Iya, silakan. Republik Komunis. Iya, bentuk pemerintahannya adalah Republik Komunis. Kepala pemerintahnya apa? kepala pemerintahannya ada yang tahu? Saya, Saya Miss. Miss. Lydia, Yovani uh, kasih kesempatan kepada teman-teman dulu. Yang lain? Ya. Shalomita. Kepala pemerintahannya perdana menteri. Iya, jadi kepala pemerintahannya adalah perdana menteri ya. Mata uang Uh, pem uh, negara uh, Vietnam apa ya mata uangnya? Saya Miss Widya. Kasih yang lain dulu Widya. Saya Miss saya. Siapa nih? Pelove. Pelove sudah berapa kali ya? Oke silakan, tidak apa-apa. Uh, dong. Iya dong ya. Jadi uh, mata uang negara Vietnam adalah dong. Kita lihat di sini dia uh, dari kepala pemerintahnya berbentuk komunis. Terus kepala pemerintahnya uh, ada seorang Perdana Menteri. Lagu kebangsaannya apa? Ada yang ingat tadi? Lagu kebangsaan daripada Vietnam. Saya Miss Lydia. Ber Kasih yang lain dulu nak ya. dia sudah Uh, siapa nih? Shalomita. Shalomita, kasih kesempatan kepada teman yang lain dulu. Saya boleh Miss. Kasih yang lain dulu yo. Ini yo uh, Widya, Shalomita, Yovani sudah terlalu banyak jawab boleh, yang. Uh, siapa nih? Uh, Lingga Miss. Oh, Lingga Ibu, silakan. Uh, Tien Kuan Cha, Iya, lagu kebangsaan daripada negara Vietnam adalah. Bie ya. Oke. Nah, di sini <tuh> kapan negara Vietnam ini merdeka? Ada yang ingat? Tadi ini sudah jelasin. Negara Vietnam ini mer merdekanya kapan? Saya, oh Miss. Ya. Oke. Oh, Kat uh, silakan. 2 Juli 1976. Iya, jadi Vietnam sendiri merdeka pada tanggal 2 Juli 1976. enam. Ya. <tuh> <tuh> Kalau secara astronomis Vietnam itu terletak di mana? Terletak antara beberapa derajat negara Vietnam. Ada yang bisa jawab enggak? Saya bisa... Miss Kasih yang lain, ada selain media ada yang bisa jawab letak astronomis daripada negara Vietnam? Halo, selain media ada lagi yang bisa jawab? Saya Yovani sama Lydia. siapa nih oh, Jessica? Ya, Jesse, Jesse Huta. Silakan Jesse. Uh, 8 pajak LU sampai 23 LU dan 102 BC sama 109 pajak itu. Uh, iya, soalnya ini beda-beda uh, ya. Ada yang memang di kalau di, <tuh> di buku paket sama ada di LKS itu ada yang selisih ininya, tetapi yang di buku paket yang dipakai sekarang adalah letak astronomisnya itu 23 derajat lintang utara sampai 9 derajat lintang utara dan 105 derajat bujur timur sampai 109 derajat bujur timur. Ya, ini adalah letak astronomis daripada negara Vietnam. Ya kita lihat eh, yang lain untuk eh, letak negara Tadi ada yang sudah jawab enggak, eh, lagu kebangsaan Thailand tadi. Ada yang sudah jawab pertanyaan tentang lagu kebangsaan Thailand tadi apa? Ya, lagu kebangsaan Thailand. Saya boleh, Miss Widya Ya, bolehlah soalnya yang lain kurang cepat. Apa Widia? Plengchartai. Thai ya, Thai itu adalah lagu kebangsaan daripada negara Thailand. Kita lihat di sini untuk ke Nah, negara yang uh, paling maju di Asia Tenggara di ASEAN, negara apa dari 10 negara ASEAN ini? Ayah, negara apa? L, coba. Uh, Singapura, nih. Iya. Jadi, Singapura yang termasuk negara maju, sedangkan 9 negara lain adalah negara berkembang. Singapura merupakan negara ASEAN yang dikatakan negara maju. Kalau mata uang daripada negara Myanmar, saya miss, saya yeah. miss, saya miss. Belove? Saya oh, kiat. Kiat, yeah. ya. Yeah. Jadi mata uangnya adalah kiat. Kemudian letak daripada negara Malaysia tadi. Oh, sudah 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 jawab. Ibu kota negara Malaysia tadi siapa? Apa yang ada yang jawab tadi pertama tuh? Belum kan ya? Saya Miss, ibu kota negara Ma Malaysia. Kuala Lumpur. Jesse. Jesse ya, yang jawab Jesse ya. Yang baru. Oh. Nah ini lagi 10 menit ini Miss mau pakai jelasin untuk tugas kalian. Di LMS Miss sudah masukin ada modul, ada materi, ringkasan materi, terus ada powerpoint. Nah di sana ada tugas yang harus kalian kerjakan untuk di modulnya ya, itu ada tugas individu satu ya untuk materinya di modul satu itu di situ ada tugas yang harus kalian kerjakan jadi ini kasih waktu sampai tanggal 11 Agustus jadi kalian buka di LMS di modul satu modul IPS satu itu kalian buka dibaca ya baca materinya terus Isi tugas kerjakan tugas ada ada empat nomor. Kalau enggak salah, ada empat nomor tugas itu di tugas satu dua tiga. Itu dikerjakan ya? Hai, siapa nih? Hai, ada yang keluar. Hai, um. oh kan itu tadi ada orang yang keluar habis itu minta di ya, ini admit. di admit lagi yang namanya siapa ya ini ntar oke ada Stefani ada L ada lagi ada lagi? hanya dua orang aja kan ya sudah sudah masuk semua Sudah ya? Sudah, udah Miss Admit. Oke, Miss jelasin lagi ulang ini tugas kalian ya. Untuk tugas nanti kalian buka per hari ini Miss sudah masukkan buka di LMS di model di modul modul 1 IPS di sana ada tugas ya. Tugas yang harus kalian kerjakan itu Miss kasih waktu sampai tanggal 11 Agustus. Jadi dikerjakan. Pernah baca ndak modul yang mis uh, masukkan di LMS anak-anak selama ini pernah buka baca ndak modulnya? L sudah pernah baca yang lainnya? Belum ada yang buka baca modul IPS satunya? Oke, oh, Tlin sudah, L sudah, yang lain belum pernah buka? Nah, jadi sebelum uh, kalian mendapat buku paket kemarin kan Miss sudah buatin modul satu itu untuk materi mengenal negara-negara anggota -negara ASEAN itu semua di sana dan langsung ada tugas yang harus kalian kerjakan. Jadi nanti buka uh, ada mis masukkan di situ ada tugas individu satu. Nah itu kalian bisa kerjakan buka di modulnya kerjakan tugas 1, 2, 3 itu dikerjakan batas waktunya sampai tanggal 11 Agustus ya. jadi kita tiap kali ada modul nanti di akhir pembahasannya itu Miss akan kasih pertanyaan tugas-tugas uh, yang harus kalian kerjakan sesuai dengan materi yang ada di modul. Oh, Yovani, ini ini kan yang miss bahas ini kan di materi ringkasan materi, tapi nanti Yovani buka di LMS di modul 1 IPS. Nah, di sana dibaca dan dikerjakan tugasnya, ya. Tugasnya sudah ada di sana di di modul satunya itu langsung dikerjakan, kemudian kirim batas waktunya sampai tanggal 11 jadi Miss ke 9 hari cukup ya 9 hari untuk kalian bisa kerjakan dan untuk persamaan dan perbedaannya hari Rabu Miss akan jelasin semua ada di sana nanti ditugas tiganya itu ada tentang perbedaan dan persamaan daripada ASEAN negara-negara anggota ASEAN itu hari Rabu Miss jelasin sambil kalian kerjakan tugas 1 dan 2 ya. Di di L nanti buka di modul ya, modul yang sudah ada di LMS. Nah, di sana sudah ada tugas 1, tugas 2, mengerjakan tugas 1, tugas 2, tugas 3 itu nanti dikerjakan. Untuk tugas 3-nya Sambil baca dan kerjakan kalau memang bisa karena nanti rencana hari Rabu ini Miss akan membahas yang ditugas tiganya. Di sambil kerjakan tugas satu tugas dua. Nah sampai di sini ada yang anak-anak masih belum jelas. Ya, Yovani sudah jelas nak? Yo, Yovani. Yovani bisa dengar suara misinta ya? L sudah jelas L, ya. Ini Yovani bertanya tapi ditanya balik. Oke, ya sudah sudah jelas. Terima kasih yo. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan tentang tugas ini? Gatlin udah jelas Gatlin? Sudah. Shalomita? Sudah jelas? Oke. Okay. Ya karena semua materi sudah ada di LMS ya, baik itu ringkasan, modulnya dan juga PowerPoint-nya semua sudah ada di Sana tinggal kalian baca dan mengerjakan soal-soalnya. Brandon Jeremy, untuk tugas sudah. sudah jelas. Untuk tugasnya ini sudah jelas, nak? Sudah. Sudah. Bisa bisa mulai kerjakan hari ini ya, biar apa namanya, tidak keburu karena miskasi waktu sembilan hari boleh dicicil dari sekarang. Alicia sudah jelas? Anak-anak yang tadi saya ini bacakan eh uh, Anda respon itu apa sudah jelas dengan tugas yang misinta berikan ini? Oke. Okay. Widya sudah jelas ya, Naya ya? Tiffany, Tiffany uh, Miss mau dengar suaranya Tiffany. Oh, sudah jelas. Ishak Immanuel. Ishak Immanuel, untuk tugas ini sudah jelas. Jelas. Stephanie Victoria, sudah jelas. Stefani Victoria, oke. Okay. dengan yang jarang mis dengar itu Aaron, Aaron sudah jelas Aaron. Nanti kalau uh, kurang jelas bisa uh, Namis gimana ya untuk kasih nomor ke kalian itu? Bisa hubungi, misintanya lewat atau kalau kurang jelas, nanti hari Rabu kan kita ada pertemuan lagi. Boleh ditanyakan untuk tugas ini ya, Nak? Ya, oke ya. Jadi, untuk hari ini kita sampai di sini ya, nanti.